Disiarkan langsung dari Graha 512 Jakarta, inilah Patelki Webinar seri ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Selamat siang teman-teman sejawat ATLM anggota Patelki di seluruh Nusantara. Salam Patelki. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkahnya pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2020. Kita kembali dapat bertemu dalam acara webinar Patelki seri ke-11, kolaborasi dengan PT Jembatan 2. Tema hari ini adalah The Role of POCT in the COVID-19 Pandemic. Saya, Yanuar Amin, kembali hadir bersama-sama sebagai Master of Ceremony. Saya berharap teman-teman sejawat selalu dalam kondisi sehat, tetap teguh dan bersemangat melakukan pelayanan di tengah pandemi COVID-19. Yang terhormat para narasumber, yang kami hormati Ketua Umum DPP Patelki, Bapak NS Widodo, SPDMkes beserta jajaran pengurus. Moderator, pimpinan PT Jembatan 2, dan panitia kegiatan Patelki webinar seri ke-11. Warga Patelki yang berbahagia, tidak terasa sekarang telah memasuki bulan Agustus. Dan tentu sudah 5 bulan kita bersama-sama dalam suasana pandemi COVID-19. Dan tentunya kita bersyukur dalam keadaan sehat. Bulan Agustus juga tentunya sangat spesial karena pada tanggal atau bulan ini di mana bangsa Indonesia akan bersama-sama merayakan kesyukuran atas kemerdekaan RI yang ke-75. Nanti pada tanggal 17 Agustus, Indonesia maju. Sobat webinar, hari ini kita menghadirkan 4 narasumber atau pemateri yang luar biasa dan expert di bidangnya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Iketut Sudiana MSI, Ibu Dr. Dr. Umi Intansari MKes spesialis patologi klinik konsultan. Bapak Dr. Miswar Fatah MSI dan juga Ibu Selti dari Jembatan 2. Sebelum dimulai, akan saya sampaikan susunan acara Patelki Webinar ke-11. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian yang kedua, sambutan dari Ketua Umum DPP Patelki. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi oleh para narasumber dilanjutkan dengan tanya-jawab. Dan terakhir adalah kuesioner dan penutup. Sebelumnya, akan saya sampaikan beberapa pengumuman sebagai berikut. Satu, peserta yang berhak mendapatkan sertifikat dengan satu SKP Patelki adalah peserta yang sudah terdaftar di registrasi online dan mengikuti kuis dengan passing grade jawaban benar minimal 30%. Dan hari ini sudah ada sekitar 13.000 peserta yang mengikuti kegiatan webinar kali ini. Yang kedua, pastikan data yang Anda masukkan saat registrasi sama dengan data pada saat kuis untuk memperlancar penerbitan sertifikat. Kemudian yang ketiga, sertifikat untuk peserta yang memenuhi syarat dapat diunduh di web Patelki 10 hari setelah selesai webinar ini. Yang keempat, peserta webinar dapat menyampaikan pertanyaan melalui menu Q&A pada Zoom yang ada di layar monitor masing-masing. Pertanyaan yang belum direspon langsung saat sesi tanya-jawab akan direspon terpisah setelah selesai webinar dan diupload melalui website Patelki. Yang kelima, materi webinar akan diupload ke web Patelki setelah selesai acara webinar. Teman-teman semua, sahabat webinar Patelki yang berbahagia, sebelum mulai acara, mari bersama-sama kita berdoa agar acara dapat berjalan dengan lancar. Di tempatnya masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Sobat webinar yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dan arahan dari Ketua Umum DPP Patelki. Terlebih dahulu akan saya sapa kepada Ketua Umum. Selamat siang Pak Wit. Selamat siang Mas Yanu. Ya, segar ceria Pak Wit hari ini.
Alhamdulillah, Ya, puji Tuhan tak sehat, terasa Mas. sudah 5 bulan, Pak Wit, ini pandemi. Baik, teman-teman, kita akan mendengarkan sambutan dan arahan Ketua Umum DPP Patelgi. Dan sekaligus untuk berkenan membuka acara secara resmi webinar ke-11 ini. Disilahkan, Pak Wit. Terima kasih, Mas Januar. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan ATLM di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Patelgi, baik di tingkat pusat, di wilayah, dan juga di seluruh cabang Patelgi. Yang saya hormati para narasumber webinar yang ke-11 pada hari ini. Yang saya banggakan rekan-rekan ATLM peserta webinar yang ke-11 yang berbahagia. Puji syukur, Alhamdulillah, hari ini kita semua dalam kondisi sehat walafiat, kita semua diberikan anugerah kehidupan di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Rasa syukur yang kedua, bahwa di masa pandemi, di masa yang serba terbatas ini, ternyata organisasi profesi kita, Patelgi, terus berkarya, terus beraktivitas, terus melayani seluruh anggota di seluruh wilayah Nusantara, dan ini di dalam pandemi ini merupakan uji ketangguhan buat organisasi kita juga, bahwa di masa yang serba terbatas, bagaimana Patelgi harus tetap eksis, bagaimana Patelgi terus melayani rekan-rekan anggota-anggota organisasi. Sebuah kebanggaan bagi kita semua bahwa sampai dengan saat ini, DPC-DPC cabang-cabang Patelgi sudah semakin solid, sudah semakin bangkit. Kehidupan roda organisasi di cabang-cabang semakin terlihat. Ini sebuah kebanggaan untuk kita semua. Dan juga DPW-DPW mulai mandiri. Kemandirian yang terus berangsur-angsur menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih merata di seluruh provinsi. Ini sebuah kebanggaan kita bersama dan apresiasi untuk teman-teman, rekan-rekan pengurus DPC dan juga DPW. DPP akan terus mendorong, akan terus mensupport kemandirian organisasi kita ini di level-level wilayah dan juga cabang. Tentu ini sebuah harapan kita semua, organisasi kita akan menjadi organisasi yang semakin besar, semakin tertata dengan baik, dengan kemandirian dan dengan sistem yang terkelola secara profesional. Bapak-Ibu, rekan-rekan sekalian, apresiasi juga kami sampaikan untuk para anggota Patelgi, ATLM yang semakin hari semakin punya kepedulian. Rekan-rekan ATLM ini semakin peduli kepada profesi, semakin peduli juga akan pemahaman dalam berorganisasi. Ini sesuatu yang sangat menggembirakan bahwa waktu ini hampir seluruh anggota Patelgi ATLM yang jumlahnya 55.766 anggota itu semakin memiliki pemahaman yang sama tentang organisasi profesi, tentang kegiatan-kegiatan kita. Mengikuti webinar juga merupakan salah satu bentuk kepedulian dari ATLM terhadap organisasi profesi dan kepedulian terhadap diri sendiri. Kami yakin rekan-rekan ATLM selalu ingin update informasi, selalu ingin mendapatkan gambaran-gambaran terkini yang terkait dengan pelayanan laboratorium di era seperti sekarang ini. Jadi Bapak-Ibu, rekan-rekan ATLM dimanapun berada, penghargaan dan terima kasih dari Dewan Pimpinan Pusat kepada rekan-rekan ATLM yang terus memberikan dukungan, yang terus memberikan layanan laboratorium di seluruh Fasyankes, entah itu di perkotaan besar, entah itu di daerah-daerah, dan juga di pelosok. Rekan-rekan semua ini adalah ATLM. ATLM ini adalah para pejuang kemanusiaan yang luar biasa. Terima kasih teman-teman, terus semangat, terus berkarya dengan penuh keikhlasan. Rekan-rekan inilah yang mewujudkan slogan Patelgi, satu kata, sejuta aksi. Jadi rekan-rekan adalah ujung tombak organisasi kita ini.
Oleh karena itu, Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita saling menguatkan, mari kita saling menyemangati. Dari tempat kita masing-masing, kita akan pakaikan salam Patelki 3 kali sebagai bentuk perwujudan kebersamaan kita di seluruh Nusantara. Salam Patelki. Salam. Salam Patelki. Salam. Salam Patelki. Salam. Bapak-Ibu dan rekan-rekan ATM di seluruh wilayah Indonesia, pada kesempatan ini, DPP Patelki menyampaikan ucapan terima kasih kepada para narasumber yang di webinar ke-11 ini akan berbagi ilmu dan pengetahuan buat kita semua. Yang pertama kepada Profesor Dr. I. Ketut Sudiana, MSI. Beliau berlatar belakang ATLM yang kemudian menekuni bidang patologi. Yang kedua adalah Dr. Umi Intansari, MKes SPPK. Beliau berdomisili di Yogyakarta yang juga akan berbagi ilmu buat kita semua. Yang ketiga adalah Bapak Dr. Miswar Fatah, MSI, yang selalu juga mengembangkan bidang-bidang yang terkait dengan riset laboratorium. Terima kasih kepada Bapak-Ibu narasumber. Apa yang Bapak-Ibu berikan hari ini pastilah akan sangat bermanfaat dan berguna untuk kami, para profesi ATM yang tergabung di dalam Patelki. Terima kasih juga kepada mitra kerja hari ini, yaitu PT Jembatan 2. Terima kasih supportnya. Kami yakin perusahaan lembaga manapun yang bekerja sama dengan Patelki akan semakin maju, akan semakin mendapat berkah yang lebih kepada semakin banyak masyarakat di negara kita ini. Tak lupa terima kasih kepada tim teknis DPP Patelki yang mempersiapkan acara webinar yang sampai saat ini sudah sampai webinar DPP Patelki yang ke-11. Luar biasa, Patelki tetap ada, Patelki terus eksis, Patelki terus berkarya apapun kondisinya. Akhirnya rekan-rekan sekalian, selamat mengikuti webinar. Dan dengan ini webinar ke-11 DPP Patelki, kita mulai. Salam Patelki, salam sehat untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wit telah membuka acara pada kesempatan kali ini. Baik teman-teman semua, sobat webinar yang berbahagia. Dalam waktu 3-4 jam ke depan, kita akan mengikuti bersama-sama penyampaian presentasi dari para narasumber. Dan pada kesempatan kali ini, acara akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Dr. Syahrul Aminullah, SKM MSI. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Pak Syahrul. Selamat siang, Pak Sekjen. Ya, sehat ya? Ceria, Pak Syahrul, sepertinya. Amin. Ini. Semangat ya, terus. Kita sehat ya, Pak. Pak Syahrul. Baik, sebelum Pak Syahrul menyampaikan atau menjadi moderator pada kesempatan kali ini, akan saya sampaikan kurikulum vitae dari beliau. Pak Syahrul ini adalah Ketua Dewan Pakar Patelki. Beliau lahir di Metro pada tanggal 1 bulan 2 tahun 67 dan sekarang jabatan beliau menjadi analisis kebijakan pada Kemenristek. Alamat rumah di Jakarta Selatan. Beliau adalah alumni dari D3 AAK Bandung, kemudian menyelesaikan studi di Master Class Stalford University Manchester UK, kemudian doktor administrasi publik di FISIP Universitas Indonesia. Riwayat pekerjaan beliau mulai dari Puskesmas Lampung Tengah sampai kemudian sekarang bekerja di Kemenristek Dikti. Dan seperti saya sampaikan, beliau tadi adalah Ketua Dewan Pakar di Patelki. Untuk itu, tanpa memperpanjang lebar, kami persilahkan kepada Pak Syahrul untuk memandu acara kali ini. Kami persilahkan. Terima kasih, MC, Pak Sekjen kita yang cukup ganteng. Peserta webinar DPP Patelki yang ke-11, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Menjelang dekret kemerdekaan, kita tadi Pak Ketua Umum terus berkarya, terus memfasilitasi, dan hari ini webinar kali ini cukup penting dengan tema The Role of POCT the COVID-19 Pandemic. Telah hadir 4 speaker sebagai narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya masing-masing. Nanti akan membahas topik cukup penting untuk kita, isu-isu terkini di mana
Prof. Iketut Sudiana MSc sebagai kolegium akan menyampaikan materi terkait auto mechanism of COVID-19 in pulmonary. Kemudian yang materi pemateri kedua, Dr. Umi S. Intansari, MKes, spesialis patologi klinik konsultan, bidang imunologi RSUP Sarjito, dan Fakultas Kedokteran UGM akan menyampaikan utilization of VOCT in the COVID-19 pandemic. Materi ketiga akan disampaikan oleh Wakil Ketua DPP kita, Pak Dr. Mizwar Pata, VOCT platform and how to develop natural flow antibody or antigen for SARS-CoV-2. Nah, yang terakhir, pemateri keempat, nanti ada sesi produk jembatan 2. Tidak berpanjang lebar, kepada Profesor Iketut Sudiana MSc, kami persilakan, waktunya 45 menit, Prof. Kami bacakan CV beliau. Prof. Tolong ke atas. Nama Profesor Dr. Iketut Sudiana MSc, AKL. Tempat tanggal lahir, negara Jembrana Bari, 05 Juli 1955. HP, bisa dibaca teman-teman. Riwayat pendidikan, S1 sampai S3. Pendidikan tambahan, banyak sekali ini. Terus. Next. Riwayat pendidikan. Bisa lanjut lagi? Host? Mungkin tidak memperpanjang lebar kepada Prof. Iketut Sudiana, waktu kami persilakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Dr. Sarul yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan materi yang berjudul Pathomechanism of COVID-19 in Pulmonary Disease. Kalau kita perhatikan, coronavirus merupakan penyebab kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China, kemudian yang dikenal dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Kejadian luar biasa ini terjadi sekitar bulan Desember 2019, sehingga penyakitnya dikenal dengan Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Coronavirus ini ditenggarai bahwa dalam waktu yang singkat mengakibatkan banyak kematian. Kalau kita lihat, angka kejadian infeksi COVID-19 dari 10 negara di dunia terhitung pada 30 Maret 2020, yaitu angka kejadiannya infeksi sekitar 7.724.945 dan kematiannya 34.000 sekian, yang semua 1.502. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat angka kematiannya ini berkisar 4.7%. Nah, dari angka kematian ini dari 10 negara yang tertinggi adalah di Amerika. Kasusnya di Amerika ya. Jadi sekitar 143.000. Kematiannya mencapai 2.513, jadi sekitar 1.76%. Sedangkan di Belanda, kasusnya tinggi. Kematiannya yaitu sekitar 7.06%, pada angka kejadian infeksinya rendah. Bagaimana hanya di Indonesia terhitung 30 Maret? Jumlah kasus di Indonesia sekitar 1.414. Sembuh 75%, jadi
0,065 ya, kematian maksudnya ya. Memang kejadian penyakit infeksi dari beberapa negara yang terjadi dalam waktu yang bersamaan, maka oleh Dirjen WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ini dinyatakan pada tanggal 12 Maret, kasus COVID-19 dinyatakan sebagai kasus pandemik. Dari beberapa laporan menyatakan bahwa orang yang terinfeksi COVID-19, selain merusak organ paru yang sangat penting di dalam proses respirasi, juga dapat mengakibatkan kerusakan berbagai organ, seperti otak, mata, sistem kardiovaskuler, hati, ginjal, usus. Nah, jadi ini kayaknya bersifat merusak yang bersifat sistemik. Nah, kemudian dilaporkan juga bahwa dari kasus infeksi COVID-19, 45% tidak memberikan gejala asimptomatik. Nah, ini yang merepotkan, jadi dia tidak bisa memberikan gejala, tentunya bisa menularkan. Menurut laporan peneliti di Jawa AS dan juga didukung oleh John Kinner dari Anglia Ruskin University Inggris, itu menunjukkan bahwa penderita COVID-19 yang asimptomatis setelah dilakukan CT scan memiliki gejala kerusakan pada paru. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Dia tidak menimbulkan gejala, akan bisa menularkan, tapi orang yang menderita tersebut paru-parunya juga akan mengalami kerusakan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pada pertemuan ini kita bicarakan bagaimana prosesnya terjadi kerusakan paru akibat dari COVID-19. Kalau kita perhatikan, coronavirus itu ada, lihat ya, ada coronavirus alpha, beta, gamma, dan delta. Keempat ini dapat menginfeksi hewan. Tetapi dari keempat ini ada juga yang dapat menginfeksi manusia, yaitu coronavirus alpha dan coronavirus beta. Tetapi yang paling patogen, yang paling membahayakan atau menimbulkan suatu penyakit saluran napas, yaitu yang coronavirus beta. Saudara yang saya hormati, kalau kita lihat bagaimana hubungan organisme dengan lingkungan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bahwa pada aktivitas manusia di dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu melakukan suatu aktivitas. Nah, aktivitas ini bisa menimbulkan atau mengakibatkan timbulnya suatu limbah, baik limbah yang sederhana dari limbah masyarakat atau dapur, tetapi sampai juga limbah yang sangat membahayakan, yaitu limbah nuklir. Nah, limbah inilah kemudian akan mempengaruhi atau melakukan pencemaran pada lingkungan. Nah, bahan pencemar kerusakan ini merupakan rangsang bagi alam. Jadi kalau alam mendapat suatu pencemaran, tentunya alam akan memberikan rangsang. Nah, rangsang dari akibat rangsang, alam akan memberikan suatu respons. Nah, respon itu bermacam-macam. Bisa perubahan temperatur atau cuaca, bisa radiasi, dan lain-lainnya. Perubahan-perubahan ini misalnya yang kita perhatikan, misalnya akibat radiasi bisa menimbulkan suatu ROS, reaktif oksigen spesies. Ya. Tentunya ini yang mengakibatkan terjadi mutation pada organisme. Nah, organisme organisme itu yang mengalami perubahan tentunya bisa bakteri, parasit, jamur, maupun virus. Pada saat kondisi ini kita membicarakan tentang efek daripada virus.
perubahan-perubahan perilaku dari metabolisme mikroorganisme ini akan menginduksi atau menimbulkan penyakit kepada manusia sehingga menimbulkan suatu kematian pada manusia. Nah, siklus inilah sebenarnya yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan di dunia ini. Jadi kalau kita membuang limbah, membuat suatu limbah, inilah akan memicu mikroorganisme mengalami perubahan dan ujung-ujungnya manusia akan mengalami penderitaannya. Jadi kalau kita lihat, rangsang alam mempengaruhi perubahan sifat daripada organisme. Tadi saya telah singgung, apakah bakteri, parasit, maupun jamur, maupun virus. Jadi disinilah kemudian perubahan perilaku itu akan menimbulkan suatu penyakit pada manusia. Oleh karena kita berbicara tentang virus, bagaimana prosesnya terjadi suatu penyakit? Tubuh manusia, kalau dia mendapat suatu rangsang atau jejas, apakah jejas berupa jejas biologi, tadi yang kita maksud bakteri, virus, jamur, parasit, ataupun non-biologik, misalnya bahan dari kerusakan sel itu sendiri dalam tubuh akibat ada radikal bebas, radiasi, dan lain sebagainya. Nah, tubuh akan memberikan suatu respon. Respon ini bisa berupa respon humoral, juga bisa respon seluler. Tergantung pada tingkat jejasnya. Sehingga tubuh bisa memberikan respon terhadap jejas tadi. Kalau kita perhatikan, ada beberapa respon dari atau reaksi tubuh terhadap jejas, atau respon sel terhadap suatu jejas yang progresif. Bisa yang bersifat adaptif. Artinya, bila sel mengalami jejas, maka sel tersebut dengan cepat dapat menyesuaikan diri. Nah, tentunya kalau orang itu mempunyai kemampuan yang tinggi sistem imunnya, kalau dia diinduksi oleh suatu virus, tentunya dia bisa bertahan dengan baik. Nah, ini kalau kita andaikan. Jadi kalau kita andaikan sebagai pohon diterpa oleh angin. Kemudian pohon ini akan miring tetapi dia akan bisa tegak kembali. Nah, ini yang kita kenal dengan adaptif. Sedangkan reversible artinya bila sel mengalami jejas, maka sel tersebut dengan perlahan akan mengalami pulih kembali. Artinya orang yang mendapat jejas rangsang dari suatu virus, tentu dia sempat sakit tetapi bisa pulih kembali. Nah, ini kalau kita andaikan sebagai pohon, kalau pohon diterpa angin akan roboh, kemudian perlahan-lahan dia akan tumbuh kembali. Nah, ini yang kita andaikan sebagai reversible. Nah, bagaimana halnya dengan irreversible? Artinya, apabila sel mengalami jejas, maka sel tersebut tidak dapat pulih kembali. Artinya mengalami kematian, apakah nekrotik atau apoptotik. Nah, ini juga manusia yang mengalami rangsang yang irreversible tentunya sakit dan langsung membawa kematian pada penderita. Jadi kita andaikan kalau sebagai pohon tadi diterpa angin, dia akan roboh dan tidak akan bisa tumbuh kembali. Nah, ini ada adaptif, reversible, dan irreversible. Nah, sebelum kita berbicara tentang reaksi radang atau inflamasi atau akibat jejas, kita harus melihat, mengingatkan beberapa terminologi. Apakah eksudasi, eksudat, transudat, edema, pus, atau eksudat purulenta. Ini Bapak, Ibu, Saudara dapat melihat bahwa eksudasi keluarnya cairan protein dan sel dari darah vaskuler ke jaringan interstisial atau kavitis tubuh. Nah, jadi kita tahu, sel-sel darah putih itu mempunyai suatu kemampuan diapedesis, artinya menembus dinding vaskuler keluar jaringan. Nah, itu yang kita maksud ya. Nah, kemudian yang eksudat, cairannya ini kaya protein, kalau berat jenisnya lebih dari 1,02, ini kita kenal dengan eksudat, kalau lebih kecil kita kenal dengan
transuda. Sedangkan edema kelebihan cairan interstitial. Nah, ini tentunya terjadi gangguan pada sistem hemodinamik sehingga cairan akan keluar ke interstitial. Sedangkan pus atau pulsa eksudat purulenta, ini eksudat inflamasi yang kaya dengan leukosit dan sel parenkim. Jadi sel-sel yang mengalami kematian. Nah, ini nanti sel-sel debris ini sering kita kenal dengan DAM, damage associated molecular pattern. Pada inflamasi, kita lihat berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh alamiah yang bersifat seluler ataupun humoral. Nah, tentunya yang bersifat seluler itu bisa berupa fagosit dan sel NK. Nah, sel NK ini juga sangat penting untuk menghancurkan sel-sel yang terinfeksi virus. Sedangkan fagosit ini ada yang kita kenal dengan neutrofil atau PMN, ada yang kita kenal dengan monosit. Neutrofil ini juga mempunyai kemampuan untuk membunuh mikroorganisme. Dia melalui mempunyai dua granul. Granul spesifik, yaitu mengandung lisosin, kolagenase, dan elastase. Nah, ini yang berperan untuk menghancurkan komponen-komponen bakteri tubuh ataupun komponen hostnya sendiri kalau dia tidak bisa menetralkannya. Nah, demikian juga mengandung granula asofilik. Nah, ini mengandung mikrobisidal seperti katalisidin ataupun defensin. Kemudian bagaimana dengan monosit? Monosit ini berperan sebagai fagositosis. Jadi dia bisa memfagosis patogen. Selain itu, dia juga berperan sebagai central adaptive immunity. Jadi bisa mengawali daripada adaptive immunity. Jadi, kalau kita lihat maturasi atau diferensiasi daripada monosit, di mana dari stem cell pada bone marrow, itu dia berkembang menjadi monoblast, kemudian monosit, kemudian menjadi makrofag. Jadi artinya makrofag yang aktif. Nah, makrofag ini diberi bernama bermacam-macam tergantung tempatnya. Misalnya, kalau mikroglia itu makrofag pada brain, pada otak, susunan secara pusat. Kiefer cell pada hati. Kemudian makrofag alveolar pada paru. Osteoklas pada tulang. Nah, inilah kira-kira nanti makrofag alveolar yang sangat berperan pada proses inflamasi akibat dari viral infection. Apa saja yang mempengaruhi aktivitas makrofag? Tentu banyak, antara lain interferon gamma, sel debris atau kenal-kenal DAM, damage associated molecular pattern, juga PAM, patogen associated molecular patterns. Jadi komponen daripada patogen. Kemudian juga hantaran sinyal dari toll-like reseptor, misalnya karena faktor HSP. Nah, ini banyak faktor yang dapat memicu aktivitas. Bagaimana respon tubuh? Kalau kita perhatikan, di dalam respon tubuh ini ada dua fase yang terpenting. Kalau ada suatu benda asing atau agent infection yang masuk, ini akan ada molekuler yang dihasilkan, kemudian ada respon atau efek fungsional. Misalnya, kalau ada mikroorganisme, termasuk virus, masuk ke dalam tubuh, maka di dalam tubuh makrofag akan diaktifkan bahan-bahan yang dapat menghancurkan mikroorganisme tersebut, antara lain nitrik oksid atau ROS. Nah, inilah fungsinya untuk membunuh mikroorganisme. Kemudian, selain itu, apa ada suatu rangsangan interferon gamma, maka makrofag juga dapat menghasilkan sitokain seperti TNF-alpha, beta, interleukin 1, interleukin 12, fibroblast growth factor, angiogenic factor, atau metalloproteinase. Nah, ini sangat berperan pada proses remodeling dan healing.
Nah, artinya remodeling atau healing tidak bisa berdiri tanpa proses inflamasi. Tetapi kalau inflamasi berlebih, proses healing maupun remodeling akan terganggu. Oleh sebab itulah, di dalam tubuh dibutuhkan inflamasi, tapi tidak boleh berlebih. Kalau berlebih akan menimbulkan kerusakan pada host itu sendiri. Nah, kalau kita lihat prosesnya, misalnya ada suatu bakteri yang masuk, atau debris cell, kerusakan sel host sendiri, ini akan terjadi signaling di dalam tubuh sel makrofag, yaitu terjadi aktivitas IRA, kemudian TRAF6, kemudian MAPK. Nah, di sini melalui dua jalur, bisa melalui host, kemudian mengaktifkan promotor gen, yaitu terjadilah proses transkripsi sehingga terbentuk cytokine proinflamasi. Selain itu juga dia mengaktifkan IKB kinase, karena di dalam tubuh NF-kappa-B itu diikat oleh IKB. Kalau ada IKB kinase, maka IKB ini dihambat, NF-kappa-B menjadi aktif, ini juga bisa translokasi inti mempengaruhi faktor pembentukan cytokine proinflamasi. Cytokine inflamasi itu antara lain IL-1, IL-6, IL-8, TNF-alpha, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kalau tidak terregulasi, ini akan menimbulkan atau membahayakan bagi tubuh khusus. Pada COVID infection, inilah yang sulit kita kendalikan proses pembentukan daripada cytokine proinflamasi. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana proses terjadinya inflamasi. Kalau ada patogen yang masuk ke dalam tubuh, apakah bakteri, parasit maupun jamur atau virus, ini tadi dikatakan akan diterima oleh makrofag, dijamu oleh makrofag. Makrofag yang menerima patogen ini, dia akan menjadi aktif, melepaskan beberapa cytokine, antara lain TNF-alpha dan IL-6. TNF-alpha dan IL-6 ini kemudian menginduksi bone marrow, sehingga di dalam tubuh, di dalam bone marrow akan terjadilah proses leukopuitik, sehingga terjadi pembentukan leukosit atau leukostosis. Jadi pada radang umumnya terjadi leukostosis. Kemudian selain itu juga TNF-alpha, IL-1 dan IL-6 ini akan dapat menginduksi dua organ, antara lain hipotalamus, di mana hipotalamus yang diinduksi oleh tiga sitokain ini akan melepaskan suatu prostaglandin yang memicu reaksi panas atau fibris. Nah, makanya pada infeksi akan timbul reaksi panas. Nah, dengan panas ini juga mengakibatkan terjadi fase dilatasi pembuluh darah. Sehingga dengan dilatasi pembuluh darah, permeabilitas dinding pembuluh darah berubah sehingga sel-sel darah putih bisa diapedesis ke extravascular. Selain itu, IL-6, TNF-alpha dan IL-1 ini dapat menginduksi hepar. Hepar ini akan melepaskan beberapa humoral immunity yang ini bisa berupa komplement, bisa CRP, bisa prokalsitonin. Nah, inilah kemudian dilepas ke vaskuler sehingga terjadilah edema. Nah, jadi ada pembengkakan. Nah, selain itu juga IL-8 yang dilepas oleh makrofag ini bersifat sebagai neutrofil kemotaktik faktor. Artinya neutrofil akan migrasi ke perifer sehingga di darah perifer akan terjadi peningkatan sel darah putih. Dalam acute condition ini akan muncul PMN atau neutrofil. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Nah, kalau ini disebabkan oleh bahan-bahan non biologik, misalnya ROS. ROS itu secara fisiologi dihasilkan oleh tubuh. Kemudian akan dinetralkan oleh anti-ROS yang kita kenal dengan scavenger system.
scavenger system itu bisa berupa enzim SOD, bisa berupa katalase, bisa berupa glutathione peroksidase. Nah, inilah yang menetralkan ROS. Apabila anti-ROS ini atau scavenger system ini mengalami penurunan atau ROS yang mengalami peningkatan, ini yang kita kenal dengan stres oksidatif. Nah, pada stres oksidatif inilah menimbulkan kerusakan daripada sel. Yang kita kenal dengan sel mengalami debris. Nah, debris ini sering kita kenal sebagai damage associated molecule pattern. Nah, tentunya dengan adanya damage ini akan memberikan reaksi yang sama dengan yang diakibatkan oleh faktor biologik. Nah, sekarang bagaimana prosesnya? Nah, jadi kalau kita lihat tadi makrofag aktif apakah dirangsang oleh PAM atau DAM? Dia dapat melepaskan suatu sitokin yang dapat merangsang bone marrow untuk menghasilkan leukosit. Tetapi yang terpenting di sini IL-1 akan menginduksi endotel. Kalau endotel diinduksi oleh IL-1, endotel akan mengekspresikan apa yang disebut sebagai VCAM, vascular cell adhesion molecule. Nah, ini merupakan molekul adhesi terhadap monosit. Sehingga pada fase ini, pada fase inflamasi, terjadi juga akumulasi pada monosit pada sistem vaskuler. Selain itu, TNF-alpha juga menginduksi endotel untuk melepaskan E-selectin. E-selectin ini kemudian merupakan adhesi molekul terhadap neutrofil. Artinya apa? Neutrofil juga bisa membentuk atau berakumulasi di dinding pembuluh darah. Pada proses akumulasi sel-sel darah putih di sini, kemudian sel darah putih ini mengeluarkan suatu enzim matrix metalloprotein atau kolagenase. Nah, inilah kemudian merusak matrix ekstraseluler. Terjadilah kerusakan pada sistem sel atau jaringan. Nah, kalau terjadi kerusakan ini, maka ini sering menimbulkan suatu kondisi apa yang disebut sebagai MOF, multi organ failure. Nah, ini yang sering membawa kematian. Nah, kemudian selain itu, apabila terjadi suatu keseimbangan, jadi di mana makrofag yang tadi proinflamasi menjadi antiinflamasi, makrofag ini dapat melepaskan TGF-beta atau memicu fibroblast. Nah, di sini akan terjadi proses healing yang tadinya rusak, jaringan yang rusak atau kolagen yang rusak diganti oleh fibroblast. Kalau keseimbangan ini tidak bagus, ini juga akan menimbulkan fibrosis. Hanya pada post inflammation seringkali terjadi juga fibrosis pada paru. Selanjutnya, nah, kalau kita berbicara tentang virus, virus itu kita kenal dengan DNA virus dan RNA virus. Nah, ini sebagai contoh yang DNA virus, hepatitis, herpes, papiloma, Epstein-Barr virus, poliovirus. Nah, yang RNA virus termasuk HIV, hepatitis A, hepatitis C, dengue dan coronavirus. Nah, jadi ini karena DNA dia lebih teratur daripada RNA virus. Nah, RNA virus ini komponennya mudah sekali mengalami mutasi sehingga kita kesulitan di dalam pembuatan vaksinnya. Nah, coronavirus inilah yang menimbulkan gangguan pada paru. Nah, ini kalau kita lihat strukturnya dari coronavirus, yang terpenting pada envelope-nya ini ada beberapa protein atau yang kita kenal dengan spike protein, envelope protein, membran protein, hemagglutinin, nukleotid dan N protein. Ini ya komponen-komponen. Nah, bagaimana virus ini bisa menginfeksi? Jadi sebelum kita bicarakan, kita mengingat dulu pada sistem pernapasan atau respirasi kita. Jadi dari mulai hidung, kemudian masuk trakea, bronkus, trakea sampai terjadi ke alveoli. Terjadi pertukaran oksigen di sana.
di dalam paru kita mengenal itu ada suatu alveoli dan sistem kapiler. Nah, di sinilah akan terjadi pertukaran suatu oksigen dan CO2. Jadi ada fungsinya sebagai transportasi oksigen, ya. Jadi hemoglobin yang transportasi. Nah, oksigen itu tentunya bisa diikat di sini karena ada suatu area yang mengandung surfaktan. Jadi kalau di situ nanti jadi terjadi gangguan pada paru, tentunya oksigenasi tidak bagus. Ini juga akan bisa memicu kematian sel. Nah, kalau sel yang rusak, yang mati banyak di sel otak, nah ini akan menimbulkan kematian. Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Pada terjadi ini, antara kapiler dan arteri, ya, di sini ada pertukaran oksigen, ada pengikatan oksigen dari udara yang masuk ke dalam paru-paru oleh suatu oksigen, oleh hemoglobin pada darah. Nah, kemudian dari inilah kemudian hemoglobin dibawa ke jaringan atau sel. Jadi kita ingat, hemoglobin itu merupakan suatu alat transportasi. Artinya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan dan juga membawa CO2 dari jaringan ke paru-paru untuk dibuang. Nah, oleh sebab itu, kalau terjadi gangguan paru, khususnya dalam ini disebabkan oleh suatu infeksi, khususnya adalah COVID, maka oksigenasi atau transport oksigen juga akan terganggu. Kalau terjadi gangguan oksigenasi, ini nanti sel akan mengalami kematian. Bagaimana proses kematian sel akibat gangguan oksigen atau iskemia? Nah, ini kalau kita lihat struktur sel terdiri dari inti sel dan sitoplasma. Nah, kalau kita lihat sebagian dari membran sel, dia membran sel terdiri dari trilamellar membran, yaitu ada lapisan lipid dan ada bahan yang takut air, nah, dan ada protein. Nah, kemudian di sini, kalau kita lihat cara masuk keluar suatu bahan, tentu kita ingat ada yang kita kenal dengan simport dan ada antipod. Kalau simport bersama masuk, kalau antipod perbedaan, satu masuk satu keluar. Nah, ini sini kita lihat antipod antar natrium dan kalium. Nah, kalau kita lihat di dalam sistem transportasi, natrium akan bisa masuk bersama-sama dengan glukosa ke dalam sel melalui glukos import protein. Nah, sehingga terjadilah peningkatan atau akumulasi natrium di dalam sel. Kalau terjadi peningkatan natrium dalam sel, ini akan menimbulkan kematian. Oleh sebab itu, ada yang dikenal dengan pompa natrium atau sodium pump. Tentunya bagaimana? Tentunya menggunakan suatu oksigen, O2. Di mana O2 dengan karbohidrat dapat bentuk suatu ATP. ATP ini oleh suatu enzim ATPase akan dibentuk ADP dan fosfat inorganik. Nah, fosfat inorganik inilah yang menekan atau mengeluarkan natrium keluar sel. Apakah melalui protein channel, gradient system, maupun melalui voltage dependent ion channel. Kemudian, kalau terjadi kekurangan oksigen, apa yang terjadi? Atau iskemia? Nah, tentunya kalau O2 turun, ATP tidak terbentuk. Kalau ATP tidak terbentuk, fosfat inorganik tidak terbentuk. Akhirnya natrium intraseluler meningkat, terjadilah perbedaan osmotik. Air akan masuk ke dalam sel, mengakibatkan sel swelling atau bengkak. Dan akhirnya terjadilah lytic cell. Nah, sekarang bagaimana kerusakan jaringan paru pada infeksi COVID-19? Izin, Prof. Kita tahu. Waktunya 5 menit lagi, Prof. 5 menit. Oke, kita tahu. Jadi ini kita lihat dari virus ini masuk ke dalam sel menggunakan mengikat pada sarkof ini, ya. Kemudian oleh suatu
furin enzim akan dipecah menjadi S1, S2. Nah, S1 inilah sebagai adesi molekul, kemudian virus masuk, sedangkan S2 sebagai perfurin. Nah, ini kemudian dia memecah. Ini membentuk suatu RNA, kemudian menggunakan suatu replikase akan terbentuklah protein-protein. Protein ini kemudian masuk ke endoplasmic reticulum, kemudian yang nukleoprotein akan masuk di endoplasmic reticulum, sehingga terbentuklah viral baru. Dengan pembentukan viral baru, ini akan menginfeksi virus yang lainnya. Nah, kemudian di sini, debris cell akan merupakan suatu damage, nah inilah akan merangsang proses pembentukan sitokin proinflamasi. Sitokin proinflamasi ini kemudian, IL-8 antara lain bisa menginduksi PLN, ini akan menimbulkan degradasi ya pada pulmo, dan juga TNF-alpha bisa memicu apoptosis atau nekropsis sehingga terjadi kerusakan paru. Nah, kemudian, kalau kita lihat secara adaptive immunity, tentunya komponen virus ini dapat merangsang pembentukan antibody. Itu dari penjamuan dari makrofag yang mengenal cytokine, antigen, kemudian diteruskan ke limfosit T, kemudian ke limfosit B, terjadi pembentukan antibody. Tentunya sel plasma yang menghasilkan antibody ini kurang lebih waktunya 7 hari sampai 10 hari. Nah, ini tentunya kalau kita deteksi sebelum itu, antinya sangat sulit. Antivirus maksudnya. Kemudian berikutnya, pertanyaannya, apakah ada ketentuan antara penyakit metabolik dengan kerentanan reaksi inflamasi pada reaksi COVID? Kalau kita lihat, pada obesitas itu ada dua tipe, android dan ginoid. Jadi ini ada yang kita kenal dengan tipe sentral, ada yang tipe periferal. Jadi ada yang bentuk apel dan bentuk pir. Nah, artinya, obesitas ini ada kita dengan primer atau sekunder. Yang primer itu karena asupan lebih besar daripada energi yang dikeluarkan. Sedangkan sekunder itu artinya karena faktor hormon, steroid misalnya. Nah, ini misalnya. Jadi kalau obesitas seperti ini. Kemudian ini juga beberapa contoh ya obesitas. Nah, kenapa pada obesitas membahayakan? Karena pada obesitas ini akan menghasilkan suatu TNF-alpha. Jadi sama dengan inflamasi tadi. Ini yang mengganggu tirosin kinase di dalam proses pembentukan reseptor insulin. Kita percepat ya. Nah, ini kalau kita perhatikan pada pedes obes ini terjadi peningkatan TNF alfa dan menghambat aktivitas tirosin, kemudian insulin reseptor diambat sehingga bisa memicu terjadinya diabetes tipe 2. Kemudian LPL-nya juga diambat sehingga inhibitor LPL diambat, LPL meningkat, lipolisis meningkat, terjadi FFA, ini akan mempengaruhi aktivitas insulin. Nah, inilah yang memicu terjadi terjadinya diabetik tipe 2. Jadi, kalau kita perhatikan pada bone marrow ini tadi menghasilkan TNF-alpha, tentunya TNF-alpha akan menginduksi insulin, menginduksi S-lectin. S-lectin ini merupakan adenosin molekul daripada PMN, sehingga terjadi akumulasi PMN akan menimbulkan kerusakan jaringan. Demikian juga TNF-alpha ini juga akan memicu terjadinya apoptosis dan nekrosis. Nah, inilah mengakibatkan kenapa pada metabolik juga akan sangat rentan bisa mempengaruhi kelainan-kelainan pada COVID tadi. Nah, kalau kita lihat TNF-alpha, ini dikatakan sebagai nekrotosis berkaitan dengan TNF-alpha reseptor. Jadi ada melalui FADD, kalau FADD dominan akan menimbul stasfase yang tentu berkaitan dengan apoptosis. Tetapi kalau berkaitan dengan RIPK, ini akan menginduksi mitokondria, mitokondria akan melepaskan ROS, ROS ini akan memicu kerusakan sel, akan terjadi suatu proses nekrotik, makanya disebut sebagai nekroptosis. Nah, ini kira-kira gambar kalau kita lihat jaringan paru normal. Nah, ini normal, ini pneumosit 1 dan 2, karena pada COVID virus ini akan terjadi kerusakan di sini. Ini, nah, ini
terjadi kolagenasi atau hialin terbentuk, terjadi penyebaran daripada pada sel-sel PMA polimorfonukleat atau inflammatory cell. Ini kalau kita lihat gambarnya, ini inflammatory cell banyak. Ini hialin ya, atau protein, maaf protein ya. Nah, ini penebalan-penebalan daripada hialin akibat dari suatu viral infection, COVID infection. Waktunya satu menit lagi, Prof. Waktunya satu menit lagi, Prof. Kenapa? Izin, nah, Prof. Waktunya satu menit lagi, Prof. Ya. Pada COVID tentunya bukan obes saja, yang non-COVID pun bisa terjadi. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Halo, silakan. Terima kasih, Prof. Sebut sedikit. Ya. Ya, tolong screen-nya di. Ya, terima kasih, Prof. Ketut sudah. Materi yang sangat menarik terkait dengan pathomechanism of COVID pandemic. Ada istilah GAM segala macam tadi. Ini ada beberapa pertanyaan nih, Prof. Halo, Prof. Ya, ada ya. 5 pertanyaan, mungkin saya bacakan yang satu, Prof. Ya. Ini dari anggota kita, Mbak Meli Japetri dari ya. Rumah Sakit Umum Kota Bengkulu. Ya. Beliau menanyakan begini, Prof. COVID-19 ini kan bersifat merusak organ bagi pasien yang tanpa gejala. Ya. Apakah organ-organ tubuhnya secara otomatis sudah rusak karena terinfeksi COVID-19, Dok? Terus banyak juga dijumpai banyak yang rapidnya reaktif, tetapi hasil swabnya non-reaktif. Apakah pasien ini juga bisa menularkan ke orang lain atau rapid tersebut termasuk virus apa, Prof? Prof. Tanya. Terima kasih. Langsung jawab ya. Ya, jawabnya satu-satu ya. Pertanyaan pertama tadi. Orang yang bisa menimbulkan kerusakan organ, itu ya, pada infeksi COVID-19. Nah, kalau kita lihat reseptor pada COVID-19 itu kan COX apa namanya ACE ya, ACE angiotensin converting enzim 2. Nah, itu kemudian mengikat virus. Setelah diikat oleh virus, kemudian furin protein akan mempengaruhi spike protein yang menempel pada enzim tadi. Nah, kemudian setelah terjadi penempelan antara COVID atau spike protein dengan S2 tadi, S protein ini akan turunnya menjadi 2, S1 dan S2. Nah, S2 inilah menginduksi adhesi molekul. Inilah dia membawa ke berbagai organ. Dia bisa mengena di ginjal, tentunya virus bisa berkembang di ginjal. Demikian juga bisa di otak, bisa di usus, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia nempel di sana dia bisa bereplikasi. Pada proses replikasi, ini akan menimbulkan kerusakan sel. Nah, ini nanti kerusakan sel ini akan memicu atau pembentukan damage associated molecular pattern. Nah, damage ini kemudian diterima oleh reseptor pada makrofag. Apa melalui RAGE, melalui TREM, atau melalui toll-like reseptor. Nah, di sini kemudian terjadi aktivitas MUD88, kemudian IKK, terjadilah proses transkripsi pembentukan sitokin proinflamasi. Nah, sitokin proinflamasi inilah yang begitu berlebih juga akan menimbulkan kondisi sepsis pada penderita. Gitu ya. Nah, ini kenapa dia bisa menyebar ke tempat lain. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa pada yang non reaktif itu ya, apakah ini bisa menularkan apa enggak? Nah, tentu kalau non reaktif ini orangnya kalau dia terinfeksi, kalau dia mengandung suatu virus di dalam tubuhnya, tentunya dia bisa menularkan kalau dia ada virusnya ya. Jadi di sini
yang diisi adalah antibodinya. Kalau kita lihat, semestinya yang kita ukur ada virus proteinnya. Nah, kemungkinan yang memberikan reaksi positif, kemungkinan ada cross-reaksi terhadap yang lain. Nah, tetapi kalau memang benar-benar itu antibodi yang dibentuk akibat oleh suatu viral infeksi, tentunya ini memang orang tersebut akan mengalami infeksi. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau ini tampak negatif, karena kita tahu proses pembentukan antibodi itu kita 7-10 hari. Nah, kalau kita ukur di bawah itu kemungkinan negatif. Sehingga yang memberikan jawaban adalah PCR. Nah, itu yang paling tepat kita gunakan untuk mendiagnostik. Karena kalau kita perhatikan, yang sederhana aja kita perhatikan, orang yang typhoid tidak bisa kita ukur dalam waktu 2-3 hari. Padahal nunggu awal minggu kedua. Karena proses pembentukan antibodi ada suatu jalan. Ada bukan satu waktu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Ya, ini ada yang nomor 2 nih, Prof. Dari teman kita, Saudara Aditya Subastiono dari Kota Tangerang, ingin bertanya, faktor apa saja yang membuat seseorang terinfeksi COVID-19 tanpa gejala? Yang tadi dijelaskan pertama, Prof. Silakan, Prof. Jadi, kalau kita lihat faktor apa yang jelas, tentunya ada virus di lingkungan kita. Apakah itu dibawa oleh individu atau mungkin diberi yang lain? Nah, tentu itu yang bawa. Ya. Jadi faktor yang mengkandil. Yang kedua, kerentanan seseorang itu tergantung pada respon tubuh. Makanya tadi dikatakan ada apakah dia adaptif, reversible, ataupun irreversible. Kalau ketahanan tubuhnya baik, tentunya virus tidak mampu berkembang di dalam tubuh. Akan cepat didestroy atau dihancurkan oleh sistem imun tubuh. Tetapi kalau yang bersifat reversible, tentunya ketahanan tubuh kita kalah, kita sempat sakit dulu dalam kondisi sakit, tubuh bisa mengelola ketahanan tubuh sehingga dia bisa bisa sembuh kembali. Tetapi kalau yang irreversible, tentu ketahanan tubuh kita yang sangat jelek. Nah, ini kalau ada virus yang masuk, tentunya kita akan mengalami sakit kemudian membawa kematian. Nah, yang rentan membawa kematian tadi saya jelaskan, antara lain adalah penyakit metabolik. Karena pada metabolik, misalnya pada DM atau pada obesitas, obesitas ini terjadi peningkatan daripada TNF-alpha. Dengan ditambah dengan TNF-alpha akibat suatu inflamasi, tentunya ini akan menimbulkan kematian atau kerusakan sel, khususnya pada paru, akan menjadi lebih cepat. Baik disebabkan oleh TNF endogenus akibat rangsangan dari obesitas, atau juga akibat dari suatu inflamasi. Nah, sedangkan pada DM tentunya berkaitan dengan imunokompromis. Artinya kemampuan sistem imun tidak bisa mengenal dengan baik patogen yang masuk ke dalam. Ya. Nah, kemudian pada sistem vaskuler tentu, pada kelainan-kelainan pada sistem vaskuler, ini tentunya ACE-nya sangat tinggi. Jadi kita tahu pada sistem kardiovaskuler gangguan ini tentu dari perubahan angiotensin converting enzyme. Nah, peningkatan ACE inilah kemudian merupakan reseptor yang sangat dibutuhkan oleh COVID-19 ini. Dengan banyaknya ada ACE, maka akan banyak virus yang diikat dan ini penyebarnya akan lebih luas. Mungkin itu, Dr. Saro. Kena ada lagi? Ya, terima kasih, Prof. Saya pikir ada teman-teman mungkin cukup dua dulu, Prof. Karena waktu kita sudah mungkin Prof. Ini bisa closing satu dua kata, Prof. Untuk ya. Terima kasih pimpinan sidang, Dr. Sarul yang saya hormati. Pertama-tama saya minta maaf pada seluruh teman-teman, mungkin saya ada salah ucap, salah pandang ataupun salah tampilan. Kemudian selamat siang kepada rekan anggota Patelki dimanapun berada. Salam berbahagia dan sehat semua dan selalu menjaga kesehatan, itu harapan kita, dan keselamatan terutama dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada penanggulangan COVID pada masyarakat.
Kemudian yang penting di sini, memang kita lihat ini sedikit bertentangan. Kalau kita lihat pada masa COVID, bergabung kita malah luntur. Bercerailah kita yang teguh. Oleh sebab itu, ingat motonya social distancing. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dari kolegium kita yang kita banggakan. Mari kita kasih plus bersama untuk Prof. Iketut Sudana. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kita akan lanjut ke sesi 2. Ini ada materi yang cukup penting juga yang akan disampaikan oleh Dr. Umi. Beliau dari UGM, kemudian pernah juga di Amsterdam, Master in Tropical dari Gajah Mada. Bekerja saat ini asisten profesor di Klinik Patologi Fakultas Kedokteran Gajah Mada. Mengajar juga di S1 dan S2. Kemudian konsultan di Clinical Patologi di Rumah Sakit Sarjito. Itu silakan Bu Dr. Umi untuk address terkait dengan topik yang Ibu sampaikan. Utilization of OCT in COVID-19 pulmonary. Waktunya 45 menit, cuman kalau bisa lebih cepat nanti lebih banyak diskusi, Bu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Dr. Syahrul sebagai moderator atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat semuanya. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Patelki, kepada para pembicara dan tim dari Patelki atas undangannya untuk bisa berbagi mengenai utilization POCT in COVID-19 pandemic. Materi yang akan kita diskusikan bersama mengenai pertama mengenai introduction perjalanan penyakit COVID, kemudian bagaimana POCT dan laboratorium tes pada COVID-19, dan juga ada beberapa biomarker, terutama biomarker inflamasi yang sudah bisa diperiksa dengan POCT yang dalam masa pandemik COVID ini. Slide. Ya. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Ketut sebelumnya bahwa timeline-nya ini ya yang jadi milestone mungkin pada tanggal 30 Januari ini WHO menyatakan bahwa outbreak ini sebagai kedaruratan internasional, dan pada bulan Maret juga dinyatakan sebagai pandemi. Slide. Ini yang terakhir kemarin sore ya, di situasi di Indonesia yang perlu kita perhatikan bahwa dari grafik kasus harian yang di bawah itu masih ada tren untuk peningkatan, sehingga kita semua masih harus mewaspadai pandemi COVID ini. Slide. Perjalanan penyakit dari COVID-19 tadi sudah sebagian disebutkan oleh Prof. Ketut, yaitu dimulai dari penyakit yang ringan sebagai respon imun terhadap virus, masuknya virus. Kemudian pada fase kedua sudah ada mulai tanda gejala sesak nafas dan juga tanda-tanda inflamasi. Dan apabila tidak juga bisa diatasi oleh respon imun, akan menyebabkan respon hiperinflamasi yang menyebabkan pasien itu jatuh pada kondisi yang berat atau ARDS, acute respiratory distress sindrom. Slide. Kalau berdasarkan timeline hari, fase-fase awal dimulai dengan gejala ringan, dan biasanya pasien sudah mulai membutuhkan perawatan di rumah sakit itu pada hari ke-7, dan apabila pasien memberat biasanya akan berlanjut sebagai ARDS dan membutuhkan ventilator dirawat untuk di ICU. Kalau berdasarkan populasi, 80% orang yang terinfeksi COVID itu akan mengalami
gejala yang ringan atau bahkan asimptomatik, kemudian 15%-nya sudah membutuhkan oksigen, dan 5% mengalami infeksi kritis. Slide. Ini tadi sebagian juga sudah disebutkan patogenesis, mengapa seseorang bisa mengalami infeksi COVID yang ringan dan sementara yang lain mengalami yang berat, ya. Jadi dua faktor, selain dari faktor virusnya sendiri dan juga faktor dari host. Yang disebutkan di sini adalah yang banyak disebut orang sebagai badai sitokain. Jadi ada disregulasi dari sistem imun akibat dari teraktivasi secara berlebihan dari sel-sel, baik itu monosit, makrofag maupun limfosit serta neutrofil, sehingga semua sel tersebut akan mengeluarkan sitokain sehingga disebut sebagai badai sitokain, dan ini akan menyebabkan infeksi ini menjadi berat. Slide. Nah, ini ya, badai sitokain ini bisa terjadi akibat infeksi COVID dan diperberat lagi dengan adanya kondisi inflamatori yang sudah dialami pasien sebelum terinfeksi COVID. Akibatnya, sitokain yang berlebihan ini akan memacu sistem koagulasi, akan memacu sistem pembuluh darah, dan juga mengakibatkan kegagalan sistem imun, dan juga mengakibatkan kerusakan organ-organ yang lain, sehingga menimbulkan penyakit yang cukup berat dan complicated. Slide. Slide. Untuk untuk pendekatan diagnosisnya, siapa yang harus diperiksa? Jadi orang dengan gejala klinis yang mengarah ke COVID, itu kemungkinan untuk terdiagnosis COVID ini akan makin besar. Kita akan makin curiga apabila dia mengalami kontak atau baru dari perjalanan di mana area tersebut ada transmisi SARS-CoV-2 dalam 14 hari terakhir. Kemudian WHO menyatakan siapa yang harus dites, itu adalah tentu saja pasien dengan gejala, utamanya adalah pasien dengan risiko tinggi, misalnya usia, ada komorbid, dan nakes, serta orang-orang yang hidup dengan berdekatan dengan yang lain, misalnya pada asrama, dan lain-lain. Kemudian juga pada beberapa orang yang asimptomatik yang sudah kita identifikasi, yang penting untuk mengendalikan outbreak ini dan juga mengendalikan infeksi. Slide. Ini adalah rekomendasi dari WHO, yaitu bahwa keputusan untuk melakukan tes harus berdasarkan faktor klinis maupun faktor epidemiologis yang tadi sudah disebutkan. Kemudian diperlukan pemeriksaan yang cepat dan juga dari spesimen yang tepat juga untuk menentukan kasusnya, dan pengendalian dari outbreak ini juga harus di guide atau dipandu oleh pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini WHO masih merekomendasikan untuk pemeriksaan NAT atau Nucleic Acid Amplification Test. Slide. Nah, ini ya, bahwa untuk mengendalikan outbreak itu dibutuhkan keputusan yang cepat. Jadi tesnya harus bisa dilakukan seawal mungkin, kemudian bisa dikonfirmasi seawal mungkin supaya kita bisa berespon seawal mungkin, artinya bisa diisolasi seawal mungkin sebelum pasiennya kemana-mana atau orang yang terinfeksi, karena orang yang terinfeksi tidak selalu bergejala sehingga bisa menularkan ke yang lain. Ini merupakan salah satu masalah utama dari pandemi COVID-19 ini. Sehingga tes yang cepat dan juga bisa dilakukan tidak hanya di rumah sakit yang rujukan, misalnya bisa dilakukan juga di lapangan, ya, bisa digunakan untuk mengendalikan atau mencegah meluasnya wabah COVID-19. Slide. Ya. Jadi kita membutuhkan point of care testing yang by definisi mungkin sudah berkembang, ada banyak definisi, ya, tapi intinya bahwa point of care ini adalah pemeriksaan laboratorium yang diperiksa atau dilakukan pada sisinya pasien, pada dekat dengan pasien, dan bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih atau terlatih minimal, ya, dan dilakukan di luar lab sentral.
Dan biasanya POCT ini memang mensyaratkan harus simple, harus mudah dilakukan, tidak membutuhkan training, dan juga bisa dilakukan di luar laboratorium ataupun juga pasti bisa dilakukan di dalam laboratorium. Slide. Nah, ini beberapa tes POCT yang sudah semakin berkembang, semakin banyak kita pakai, baik itu di dalam maupun di luar laboratorium. Jadi biasanya reagennya disposable, kemudian kecil, portable, transportable. Ini ciri-ciri dari POCT. Ya. Slide. Ini adalah rantai layanan di laboratorium yang biasa kita lakukan. Biasanya membutuhkan waktu dari mulai permintaan sampai digunakan untuk keputusan klinis. Itu biasanya membutuhkan sekitar 2 jam. Namun dengan adanya POCT ini, beberapa rantai bisa diputus. Misalnya karena tidak perlu sentrifugasi, tidak perlu orang datang menuju rebotomisnya datang atau pasiennya datang, kemudian tidak perlu adanya verifikasi, ya, langsung dikerjakan di dekat pasien sehingga bisa diputus beberapa tahapan sehingga mungkin bisa dalam waktu 10-30 menit sudah bisa diambil keputusan klinis. Slide. Nah, jadi POCT ini kalau digunakan secara benar, maka ini akan bisa meningkatkan outcome yang baik bagi pasien karena hasilnya cepat dan bisa lebih cepat untuk intervensi terapi. Tapi apabila tidak digunakan secara tepat, maka POCT ini akan memberikan justru akan memberikan risiko pada pasien karena hasil yang tidak tepat. Slide. Ada beberapa isu termasuk dalam isu kualitas pada POCT. Biasanya POCT ini sensitivitas analitiknya lebih rendah. Kemudian juga lebih mudah untuk mengalami interference, misalnya karena tidak menggunakan serum, karena menggunakan whole blood, pasti interference-nya menjadi lebih banyak dibandingkan kalau pakai serum. Kemudian karena dilakukan oleh orang, bukan orang lab, artinya misalnya perawat atau orang-orang yang ada di bangsal atau ICU, maka mereka sudah tidak fokus untuk melakukan QC karena mereka punya pekerjaan sendiri. Dan juga maintenance instrumen serta troubleshooting biasanya mereka tidak terlalu perhatian ke arah sana. Jadi ini adalah isu yang harus kita perhatikan apabila kita menggunakan POCT di rumah sakit maupun di lab. Slide. Ini adalah persyaratan ya atau idealnya POCT ideal yang dinyatakan oleh WHO, jadi terjangkau oleh semua pasien yang berisiko, kemudian performasinya baik, sensitif dan spesifik, artinya false negatif dan false positifnya rendah, kemudian bisa digunakan dengan mudah dan hasilnya cepat, tidak membutuhkan alat yang terlalu besar dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang membutuhkan. Slide. Memasuki peranan laboratorium pada masa pandemi ini. Jadi pada setting pandemi ini, laboratorium berperan penting baik dalam hal mengontrol pandemi ini, mengontrol wabah, maupun dalam meningkatkan manajemen pasien supaya tidak menjadi berat ataupun bisa disembuhkan. Yang pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan ini untuk mengidentifikasi siapa-siapa pasien secara awal terinfeksi dan siapa yang berisiko, sehingga bisa digunakan untuk pencegahan atau isolasi pasien yang berisiko dengan pemeriksaan RT-PCR ataupun pemeriksaan antibody. Kemudian untuk diagnosis yang masih direkomendasikan adalah dengan PCR. Kemudian ada beberapa biomarker yang diperlukan dalam menentukan severitas dari penyakit, baik dan juga untuk melihat prognosisnya dan untuk melakukan monitoring. Beberapa hal ini juga sudah bisa dilakukan dengan POCT. Kemudian yang terakhir dengan pemeriksaan antibody anti SARS-CoV, kita bisa melihat seberapa banyak orang yang sudah terinfeksi dan sudah memiliki antibody. Ini untuk melihat seberapa luas
outbreak ini mengenai pada masyarakat kita. Slide. Ya, kita masuk ke pembahasan mengenai yang paling penting ini dalam peran laboratorium dalam pandemi ini adalah melihat atau mendeteksi etiologi dari infeksi COVID-19. Apabila seseorang terinfeksi COVID, maka dalam tubuhnya terdapat partikel virus ataupun juga ada sekresi protein yang disekresikan bagian dari virus tersebut ataupun juga RNA-nya bisa kita temukan pada tubuh pasien atau secara indirect kita juga bisa mendeteksi antibody yang spesifik terhadap virus COVID-19 baik itu IgA, IgM maupun IgG. Slide. Ya, ini ada panduan mengenai apa jenis tesnya, kemudian manfaatnya untuk individu maupun untuk kesehatan masyarakat. Jadi untuk NAT ini kita mengukur infeksi saat ini ya, infeksi sekarang. Ini akan memberikan kita informasi bahwa seseorang ini saat ini terinfeksi atau tidak sehingga kita bisa mengantisipasi untuk segera melakukan isolasi maupun untuk perawatan. Kemudian juga untuk mencegah transmisi ya. Jadi bermanfaat untuk individu itu sendiri maupun untuk kesehatan masyarakat pada umumnya. Kalau untuk deteksi antibody ini memang yang masih direkomendasikan adalah untuk melihat exposure atau paparan terhadap SARS-CoV di masa yang lalu karena ini hanya bisa dideteksi beberapa hari atau biasanya pada minggu pertama setelah seseorang terinfeksi. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi siapa-siapa yang sudah mempunyai antibody neutralisasi sehingga bisa digunakan untuk memberikan donor misalnya convalescent plasma ataupun juga untuk bisa melihat tracing siapa-siapa yang sudah terpapar dengan SARS-CoV ini terutama untuk yang tidak bergejala. Slide. Jadi tantangan kita sebagai orang lab pada pandemi ini adalah bahwa pasien atau orang yang terinfeksi bisa mengalami tanpa gejala yang akan terus bisa mampu untuk menyebarkan virus ini. Dan sebagian besar negara, termasuk di negara kita, tidak kurang atau kapasitasnya tidak cukup untuk melakukan tes pada orang-orang yang asimptomatik. Kemudian tes untuk molekular ini juga masih membutuhkan biaya yang besar dan juga membutuhkan SDM yang terlatih dan hasilnya juga masih cukup lama, lebih dari 24 jam. Kemudian POCT yang ada, mudah-mudahan nanti berkembang menjadi lebih baik, saat ini masih kurang sensitivitas yang diperlukan untuk bisa digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan wabah. Slide. Ya, jadi untuk saat ini yang tersedia adalah pemeriksaan RT-PCR, kemudian pemeriksaan serologi tradisional, kemudian POCT, dan juga virus isolasi mungkin hanya bisa dilakukan di lab-lab khusus ya. Slide. Ini nanti yang akan kita bahas adalah POCT terkait dengan antigen dan antibody. Slide. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai POCT serologi, kita melihat dulu untuk positivity rate atau tingkat kepositifan dari SARS-CoV ini dari berbagai spesimen. Kita bisa melihat di sini bahwa yang paling besar kemungkinan untuk positif kalau kita mengambil BAL atau bronchoalveolar lavage, tapi ini sulit ya dilakukan sehingga kita melakukan menggunakan nasofaring dan oropharing swab yang tingkat positivity-nya lebih rendah sekitar 60-70%, apalagi oropharing lebih rendah lagi sehingga masih ada kemungkinan untuk tidak terdeteksi dari sampel tersebut SARS-CoV karena positivity rate-nya tidak terlalu tinggi. Slide. Ini adalah
estimasi tes apa yang kita lakukan terkait dengan perjalanan penyakit atau setelah onset dari simptom. Jadi pada minggu pertama yang bisa kita lakukan yang mempunyai apa tingkat positivitas yang tinggi adalah pemeriksaan PCR untuk mendeteksi RNA virus. Ini akan positif hingga mungkin minggu ketiga, minggu keempat masih positif, namun kepositifannya akan menjadi sangat berkurang drastis setelah minggu keempat. Pada minggu kedua kita bisa melakukan deteksi antibody. Jadi di sini dikatakan dari beberapa literatur IgM dan IgG munculnya tidak terlalu jauh waktunya. Ya. Slide dan akan terus ada sampai beberapa bulan untuk IgG. Dari revisi Kemenkes revisi 5 itu dinyatakan bahwa pemeriksaan dengan rapid test tidak digunakan untuk diagnostik. Tapi untuk kondisi-kondisi tertentu apabila ada keterbatasan pemeriksaan RT-PCR. Dan WHO masih merekomendasikan penggunaan rapid test ini hanya untuk tujuan epidemiologi atau penelitian lain. Penggunaan rapid test ini kita akan mengikuti perkembangan sampai dengan WHO merekomendasikan untuk digunakan sebagai alat bantu diagnosis. Slide. Jenis rapid test yang saat ini telah dikembangkan mungkin ya yang sudah ada itu deteksi antigen atau pemeriksaan langsung dari nasofaring swab. Kita akan bisa mendeteksi partikel virus ataupun protein nukleokapsid. Kemudian yang tidak langsung adalah mendeteksi antibody. Nah, ada beberapa macam antibody yang akan dideteksi dari metode POCT ini, ada yang terhadap anti-spike protein, ada yang terhadap nukleokapsid ataupun terhadap kombinasi dari SPNP. Nah, ini yang nanti akan berpengaruh terhadap tingkat positivitas dan juga sensitivitas dari metode tersebut. Slide. Untuk POCT antigen, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan bahwa antigen ini akan diekspresikan hanya apabila virus ini aktif bereplikasi. Jadi ini hanya bisa mengidentifikasi pada awal infeksi atau infeksi akut. Kemudian harus diperhatikan beberapa faktor, yaitu waktu dari saat onset penyakit, kemudian konsentrasi virusnya, bagaimana kualitas spesimennya, dan juga kita harus melihat formulasi dari reagennya. Apakah sudah sesuai untuk mendeteksi antigen yang ada. Kemudian harus diperhatikan bahwa kemungkinan bisa terjadi hasil false positif apabila antibody yang digunakan pada reagen strip juga mengenali antigen dari virus SARS yang lain yang selain dari COVID-19 ini. Dinyatakan bahwa kalau deteksi antigen ini punya performance yang baik, maka dia potensial untuk bisa digunakan untuk mengurangi atau bahkan bisa mengeliminasi tes ya konfirmatori yang menggunakan pemeriksaan molekuler kalau performance-nya baik. Slide. Ada beberapa penelitian, ada satu penelitian dulu ini ya. Jadi ada rapid tes antigen, tapi mempunyai performance yang sangat buruk ya dari ini ada berapa nih 106 yang bisa terdeteksi dengan RT-PCR dengan antigen rapid ini tidak terdeteksi 74 yang terdeteksi hanya 32 sehingga sensitivitasnya hanya 30,2% atau dia mempunyai hasil false negatif yang tinggi sehingga hasil negatif karena ini false tidak bisa merule out infeksi SARS-CoV ini. Kalau demikian halnya maka sangat minimal ini untuk bisa digunakan pada setting pandemik untuk tes-tes yang masih mempunyai sensitivitas sangat rendah. Slide. Nah, ini dari penelitian tersebut juga dikatakan bahwa yang antigennya positif itu sebagian besar berada pada
city atau viral load yang tinggi. Jadi kalau viral load-nya tinggi, kemungkinan untuk bisa terdeteksi antigen pada rabbit itu lebih besar daripada kalau viral load-nya yang lebih rendah. Ini sebagian besar negatif. Ya. Slide. Namun ada juga penelitian yang lain yang juga mengevaluasi RDT yang mendeteksi antigen ini yang menghasilkan sensitivitas dan spesifitas yang baik. Jadi dari semua pasien yang terdeteksi dengan PCR ini hanya berapa ini? 5 yang hasilnya false negatif. Yang lain bisa terdeteksi semua. Hasil false negatif ini juga terdeteksi pada CT value yang tinggi atau kadar virus yang rendah. Nah, ini dikatakan bahwa tes ini mungkin potensial untuk bisa digunakan untuk diagnosis awal, khususnya pada area di mana akses untuk mendapatkan pemeriksaan molekuler ini rendah. Slide. Nah, ini rekomendasi dari Kemenkes ya. Jadi apabila kita menggunakan, ini masih di revisi yang kelima, belum ada, nggak ada. Jadi ini masih revisi yang keempat, masih istilahnya pakai OTG, ODP ini ya. Kalau kita melakukan rapid test positif, maka dilanjutkan untuk direkomendasikan untuk melakukan pemeriksaan PCR. Tapi kalau negatif, ada faktor risiko, maka dianjurkan untuk isolasi, kemudian mengulang lagi dalam kurang dari 10 hari untuk mengulang pemeriksaan rapid test. Apabila nanti positif, maka dilanjutkan dengan PCR. Dan apabila positif, baru terkonfirmasi. Tapi kalau negatif, berarti tidak terinfeksi COVID. Slide. Kalau kita bandingkan dengan rekomendasi dari PDS Patlin, tidak banyak berbeda ya. Hanya kalau dari PDS Patlin ini tidak diulang dengan menggunakan rapid, tapi diulang dengan menggunakan tes antibody. Apabila hasilnya reaktif, dilanjutkan dengan PCR. Apabila tidak, maka tidak pasien dinyatakan tidak terinfeksi COVID. Kemudian sekalian, untuk rekomendasi antibody ini juga demikian. Jadi apabila hasilnya non-reaktif perlu diulang 7-10 hari, kemudian bisa dilihat kalau hasilnya reaktif dilanjutkan, kalau tidak reaktif maka dinyatakan tidak terinfeksi COVID. Apabila hasil pemeriksaan antibody yang pertama positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR. Slide. Untuk rekomendasi Kemenkes, slide. Ini sama dengan yang rekomendasi dari PDS Patlin untuk pemeriksaan antibody. Kemudian kita lanjut ke pemeriksaan antibody, bahwa pemeriksaan antibody ini sebaiknya digunakan untuk survei serologis untuk bisa membantu investigasi luasnya outbreak COVID ini. Namun demikian, kalau performansnya baik, di mana NAT-nya ini negatif, tapi ada bukti kuat secara epidemiologis maupun klinis bahwa pasien ini sangat dicurigai terinfeksi COVID, maka bisa kita gunakan serum berpasangan yang diambil pada masa akut dan konvalesen untuk bisa membantu mengkonfirmasi pemeriksaan infeksi COVID ini apabila nanti didapatkan serokonversi. Hanya harus diperhatikan bahwa masih ada kemungkinan untuk cross-reaksi dengan coronavirus yang lain. Slide. Ini ada penelitian yang menyatakan bahwa, tapi ini bukan POCT ya, karena menggunakan ELISA, bahwa IgM ELISA ini akan bisa meningkatkan deteksi positivity ini dari 51,9% kalau hanya menggunakan PCR menjadi 98,6% apabila digunakan kedua pemeriksaan tadi. Slide. Nah, untuk antibody ini saya tidak melihat banyak penelitian karena nanti sudah ada penelitian dari PDS Patlin, nah nanti akan saya share. Sebelumnya kita lihat dulu faktor yang mempengaruhi performance dari antibody deteksi ini. Jadi false positif itu bisa disebabkan oleh adanya infeksi yang sebelumnya oleh SARS-CoV yang lain.
Sedangkan false negatif bisa disebabkan karena waktu yang tidak tepat, jadi dia pada awal sebelum adanya serokonversi, atau ada juga beberapa orang yang hanya memberikan atau yang hanya menghasilkan antibody hanya terhadap NP saja atau nukleokapsid protein saja atau spike protein saja. Sehingga kalau reagennya berbeda mungkin akan memberikan hasil yang berbeda. Slide. Nah, ini ada terima kasih kepada PDS Patwin yang sudah mengizinkan untuk saya berbagi. Jadi dilakukan studi post market studi ya untuk melihat kondisi performa RDT yang ada di negara kita. Jadi sampel diambil dari data sekunder, ada 130.000 data lebih dari semua rumah sakit di seluruh cabang PDS Patklin, kemudian didapatkan 63 merek RDT yang beredar di Indonesia. Kemudian baku emasnya yang digunakan adalah pemeriksaan PCR, baik yang laboratory based maupun TCM. Slide. Dan kita akan melihat hasilnya untuk IgM secara total saja, kita secara cepat, akurasinya lumayan rendah, hanya 43% dengan sensitivitas 54% dan spesifitas 43%. Sedangkan untuk IgG, sensitivitasnya lebih bagus, sedikit 58% dan juga spesifitasnya lumayan 78%. Tapi ya belum cukuplah untuk digunakan sebagai alat untuk mengkonfirmasi diagnosis atau untuk mengarahkan ke arah diagnosis. Slide. Nah, beberapa masalah teknis yang sering dijumpai setelah dikumpulkan, yang paling banyak adalah hasil garisnya samar, tidak jelas. Jadi kita jadi ragu ya apakah ini positif atau negatif. Kemudian juga didapatkan hasil-hasil yang invalid atau garis kontrol tidak muncul, muncul lebih dari garis yang ditentukan. Kemudian ada juga kit yang kurang lengkap dan juga prosedur SOP yang rumit. Slide. Right. Ya, jadi disimpulkan bahwa banyak RDT yang beredar tidak memiliki rekomendasi baik dari FDA, CE ataupun dari mendapat sertifikasi dari gugus tugas. Kemudian validitasnya sangat bervariasi, IgG sensitivitasnya 33 sampai 96 dan spesifitasnya bervariasi sangat bervariasi dari 19 sampai 100%. Demikian juga dengan IgM. Ya, dan IgG secara umum lebih baik dan juga masih banyak dijumpai masalah teknis terkait pemakaian RDT COVID-19. Slide. Jadi PDS Patklin merekomendasikan slide. Slide. Tolong host slide. Nah, jadi PDS Patklin merekomendasikan yang kembali pemilihan RDT perlu mempertimbangkan performa ya, bagaimana sensitivitas dan spesifitasnya, apakah dia menimbulkan banyak masalah atau tidak. Nah, ini yang tidak sesuai dengan POCT sebetulnya. Jadi petugas SDM tuh harus terlatih untuk bisa melakukan RDT dalam hal pengerjaan dan juga interpretasi. Kemudian karena validitasnya masih rendah, maka tidak direkomendasikan untuk menggunakan RDT secara tunggal, tapi harus direkomendasikan dikombinasikan dengan parameter yang lain dan juga masih digunakan tidak untuk diagnosis COVID, tapi untuk surveillance. Slide. Ya. Demikian untuk yang RDT untuk diagnosis etiologi, kita memasuk ke parameter lain yang juga penting untuk mengakses keparahan penyakit pasien yang terinfeksi COVID ini. Jadi ada banyak yang mengalami abnormalitas apabila seseorang mengalami infeksi COVID, terutama untuk infeksi yang berat. Ya. Jadi parameter yang bisa digunakan ada CBC, gas darah, albumin, kemudian beberapa parameter inflamatori yang juga sudah bisa dipakai atau diukur menggunakan POCT seperti dedimer, procalcitonin, dan CRP. Slide. Yang pertama mungkin penggunaan CRP ya. CRP ini merupakan protein fase akut yang muncul awal setelah dia terinfeksi atau mengalami inflamasi sekitar 6-8 jam. Namun puncaknya akan dicapai dalam waktu 3 hari. Dan ini banyak digunakan pada
oleh klinisi untuk menilai prognosis dari sivitas penyakit. Slide. Ya, jadi pada tadi juga disebutkan Prof. Ketut, pada infeksi tractus respiratory ini akan dikeluarkan sitokin inflamasi oleh sel-sel yang terinfeksi maupun oleh sel dari innate immune system seperti neutrofil, makrofag, monosit, ya, mengeluarkan sitokin, kemudian akan menstimulasi hepar untuk memproduksi beberapa protein fase akut termasuk CRP. Dan CRP ini nanti akan berperan untuk mengeliminasi patogen maupun juga berperan dalam inflamasi selanjutnya karena juga bisa berkaitan dengan aktivasi sel-sel yang lain ataupun dengan jaringan. Slide. Ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa kadar CRP. Waktunya 5 menit lagi, Bu. Ya, ada CRP ini baik akan meningkat pada awal penyakit dan ini berhubungan dengan lesi paru yang makin buruk. Slide. Dan disebutkan bahwa tingginya kadar CRP ini juga berkaitan dengan progresivitas penyakit. Kalau progresifnya bagus, maka CRP ini juga akan turun sehingga bisa digunakan untuk faktor prognostik. Slide. Parameter yang berikutnya adalah prokalsitonin merupakan hormokin ya yang akan muncul pada infeksi bakteri. Kita ketahui virus COVID kan bukan bakteri ya. Infeksi virus menghasilkan interferon gamma yang akan menghambat produksi prokalsitonin. Sementara infeksi bakteri akan menghasilkan sitokin yang berbeda yang inflammatory sitokin yang akan menginduksi produksi prokalsitonin. Slide. Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa untuk pasien yang moderat maupun yang severe itu sebagian besar mengalami koinfeksi dan 90% lebih koinfeksinya itu adalah koinfeksi oleh bakteri. Ini 94% ini pada 0,1%. Sehingga kita perlu mewaspadai adanya koinfeksi ini dengan pemeriksaan prokalsitonin yang juga sudah bisa dilakukan pemeriksaan menggunakan POCT slide. Nah, jadi ini ada meta-analisis, ada review dari berbagai macam jurnal, dikatakan bahwa pemeriksaan prokalsitonin serial ini akan meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang buruk sekitar rata-rata itu 4 kali daripada orang yang tidak mengalami peningkatan prokalsitonin. Slide. Yang terakhir mungkin adalah marker D-dimer yang ini juga akan meningkat karena adanya aktivitas koagulasi yang berlebihan pada inflamasi. Slide. Adanya clotting ini, slide. Adanya clotting ini akan memacu untuk dikeluarkan untuk clotting jendalan ini akan dilisiskan kemudian akan membentuk produk ya produknya ini adalah D-dimer. Dari beberapa penelitian atau ini dari satu penelitian ini dinyatakan bahwa D-dimer ini juga berkorelasi dengan penyakit keparahan penyakit slide dan juga ada rekomendasi baik dari ISTH maupun dari profesi yang lain untuk melihat D-dimer ini untuk memberi untuk menggait pemberian antikoagulan ataupun slide untuk menggait apakah seseorang perlu dirawat di rumah sakit atau tidak. Slide. Ya demikian paparan dari kami. Terima kasih juga kepada PDS Patklin dan Pak Telki. Semoga kita bisa bekerja sama lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Umi. Ini ada 3 pertanyaan dari teman-teman kita. Nanti mohon direspon. Ada pertanyaan dari Seri Etika Ertika Erianto dari Bandar Lampung. Terhormat speaker, perkembangan biomarker screening COVID-19 di beberapa airport internasional menggunakan indera penciuman hewan, dogi. Sekret, keringat atau saliva penderita COVID dapat diidentifikasi dengan cermat oleh hewan tersebut. Dahulu kita menggunakan produk jantan untuk kehamilan. Galimainin test, saya ingat tuh kuliah. Bagaimana anggapan dokter terkait sensor biomarker menggunakan hewan? Terima kasih. Bisa langsung direspon.
Ya, terima kasih pertanyaannya, tapi terus terang untuk penanya, saya tidak mempunyai referensi ya untuk indera penciuman biomarker sekretnya bisa dicium oleh ini ya, saya belum bisa menjawab, mohon maaf. Karena belum ada referensi yang saya baca kebetulan terkait dengan hal tersebut. Mungkin nanti ada speaker lain yang sudah pernah membaca atau punya referensi yang lain. Demikian Dr. Saru. Penanya tadi nanti kalau ada yang ini bisa dijelaskan. Ini ada kedua nih Bu Umi. Yeah. Dari Puji Astuti, dari rekan kita, dari anggota kita, dari Bu Yulali. Maaf dokter. Jadi kalau tidak salah, tipe virus COVID-19 ini setipe dengan virus HIV. Apabila dengan VUCT ini, apa bisa COVID-19 positif? Bisa juga kalau dicek dengan VUCT HIV juga positif. Ini ada apa kebingungan nih teman-teman. Nampaknya persepsinya begitu. Mohon dijelaskan, Prof. Yeah. Ini Bu, dokter. Kalau beberapa yang sudah diuji ke HIV, mereka tidak cross reaksi apa antibody ya anti HIV dengan anti corona. Sebagian besar yang saya baca pengujian yang sudah ada tidak mengalami cross reaksi. Tapi ini juga masih perlu pengujian yang lebih banyak lagi sampelnya untuk bisa memastikan bahwa tidak ada cross reaksi antara HIV dengan coronavirus, tapi secara apa namanya respon tubuh kalau kita menggunakan jadi kalau reagen yang dipakai untuk deteksi antibody tadi spesifik ya spesifik untuk coronavirus dan tidak ada di virus yang lain seperti misalnya spike protein dikatakan lebih spesifik daripada N protein, tapi itu juga proses reaksinya terhadap coronavirus yang lain, bukan terhadap HIV. Kalau HIV lentivirus ya, jadi bukan coronavirus. Yang dikatakan cross reaksi sebagian besar terhadap coronavirus yang lain. Demikian. Terima kasih Dr. Umi. Ini ada lagi nih dari teman kita, dari Mbak atau Mbak Ibu Rina Bantul. Bagaimana kita mensikapi hasil rapid test COVID yang berbeda satu dengan yang lain? Ada yang reaktif, tetapi ada yang lain menjadi non-reaktif. Nah, ini saya pernah, sahabat dekat saya begitu di tes di sini, positif di sana. Nah, ini persoalan yang membuat social cost juga. Silakan, Dira. Ya, itulah yang kita banyak hadapi juga, karena tadi performance dari rapid diagnostic test yang beredar itu masih sangat bervariasi sehingga kalau kita memang sebaiknya kita juga mencermati mana-mana reagen yang mempunyai performance yang baik dan mana yang kurang baik. Kalau untuk mensikapi mungkin sebaiknya tetap mau itu kalau ada faktor risiko terpapar atau dari bepergian itu isolasi mandiri tetap baik itu positif ataupun negatif. Namun kita harus melihat pretest probability ya. Jadi seperti tadi kalau ada bukti hasil negatif tapi kalau bukti klinisnya sangat kuat, ada gejala, kemudian ada faktor resiko, nah itu mungkin kita perlu mengulang kembali dengan ya memang costly akhirnya jadi VUCT ini jadi tidak ada kurang bermanfaat karena penampilan yang buruk ini akan menyebabkan kita harus mengulang dengan merek yang lain dengan mungkin antigen ya atau dengan rapid test yang mempunyai antigen yang berbeda. Mungkin itu. Jadi perbedaan itu bisa disebabkan karena reagennya memang berbeda, antigen yang digunakan memang berbeda. Jadi salah satu mungkin lebih sensitif dibandingkan yang lain. Jadi kita melihat gejala klinis saja kalau saya dan tetap melakukan isolasi mandiri. Bu Dr. Rumi, ada satu lagi dari rekan kita Muslimin dari pengurus DPC Mamuju Tengah.
apakah sampel whole blood akurat diperiksa pakai RTD seperti yang dilakukan pemeriksaan di bandara dan pelabuhan atau tempat umum lainnya. Sedangkan yang kita ketahui antibody dapat pada serum plasma. Langsung. Ya, ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada penelitian yang kita kecil-kecilan dari awal, di awal dulu ya, di awal masa pandemi dulu ada penelitian kecil-kecilan yang kita lakukan membandingkan antara pemeriksaan whole blood dengan plasma, dan memang ada perbedaan tingkat positivity-nya. Jadi akan lebih bagus apabila digunakan plasma dibandingkan dengan penggunaan whole blood. Itu. Jadi interferensinya mungkin juga rendah. Dan sebagian memang sudah menyatakan bahwa lebih bagus penggunaan plasma atau serum apabila dibandingkan dengan whole blood. Meskipun bisa juga digunakan whole blood. Terima kasih, Bu. Ini ada satu lagi nih yang agak ekstrim nih pertanyaan ini. Kita juga rapid test tidak spesifik, tapi kok masih terus dilakukan? Nah, ini saya pikir ini bisa jawab singkat. Ya. Kenapa? Ya, untuk kepentingan tadi ya. Jadi kita lakukan tidak digunakan untuk diagnosis. Jadi rekomendasi dari kita tidak digunakan untuk diagnosis, tapi digunakan untuk pelacakan, untuk mengetahui keterpaparan seseorang terhadap COVID-19 ini. Jadi apakah orang ini tidak harus sekarang terinfeksi, mungkin dulu pernah terinfeksi, tidak bergejala, bisa jadi. Jadi hanya untuk mengetahui exposure saja penggunaan RDT ini, sementara performance-nya memang belum bagus. Tapi kalau performance-nya bagus, seperti tadi, bisa digunakan untuk membantu ya, mendukung apabila NAT-nya positif negatif, tapi kita punya dua pasang serum. Kita punya dua pasang serum yang akut dan konvalesen, sehingga bisa digunakan untuk membantu mengkonfirmasi. Demikian. Dr. Sahrul, terima kasih. Pertanyaan yang langsung direspon cukup terjawabkan mungkin ya teman-teman. Ada yang dalam sekali, cuman ada tadi yang menarik, bagaimana penciuman dogi ini kok belum. Saya pikir ini menjadi tantangan yeah. juga challenge kita kalau yeah. ada teman-teman yang mungkin ada coba yang sudah menyelesaikan S2 riset, menarik juga tuh. Bisa kerjasama dengan Polri, bisa kerjasama dengan tangga, dan saya pikir menarik juga menjadi challenge. Sebelum Bu Umi close, tolong ada closing statement yang terkait dengan apa yang sudah dipresentasi dan beberapa pertanyaan. Ya, terima kasih untuk semua responnya, dan juga terima kasih kepada Pak Telki. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu dan juga bisa meningkatkan kerjasama kita dalam pelayanan laboratorium yang lebih bagus. Semoga kita semua selalu sehat dan juga menjaga agar pandemi ini segera berlalu. Kita sama-sama berdoa dan selalu bekerja sama meningkatkan mutu pelayanan laboratorium. Demikian, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang tidak kami sengaja. Ya, wah ini luar biasa ini teman-teman, kita kerjasamanya nih, kerjasamanya saya ingat sekali tuh kalau dari mulai dari awal penataan sana sampai akhir tuh memang kerjasama yang penting sekali itu. Itu teman-teman sekalian, saya pikir kita kasih aplaus untuk Dr. Umi dari UGM. Terima kasih. Salam. Bisa bantu plus. Selanjutnya. Peserta Zoom, kita akan mendengarkan dari tokoh kita nih,
Pak Wakil Ketua, Pak Dr. Mizwar Patta MSI. Beliau udah kenal semua ya sama beliau. Terakhir doktor juga di Unhas. Saya pikir udah beberapa kali menjadi speaker. Terus posisinya aktif prodi dari banyak sekali nih. Menyingkat waktu, Pak Dr. Mizwar Patta, kita akan dengarkan topik beliau adalah POCT, platform and how to develop lateral flow antibody of antigen testing for SARS-CoV. Waktu kita sampai 45 menit, tapi kalau lebih cepat itu bisa banyak diskusi, Pak Dr. Mizwar. Bu Umi bisa di close ini, silakan Pak Mizwar. Baik, terima kasih banyak Pak Syahrul atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore untuk seluruh TLM di seluruh Indonesia. Sangat berbahagia dapat berdiskusi dengan rekan-rekan se-Indonesia hari ini. Saya kan tadi sudah sangat menarik apa yang disampaikan oleh dua pembicara sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ketut dan Dr. Umi yang sangat sebenarnya expert di imunologi kalau kita ketahui di bidang infeksi juga. Nah, saya akan diskusi terkait dengan POCT platform, bentuk-bentuk POCT apa aja yang tersedia terkait dengan SARS-CoV ini. Kemudian yang sangat menarik adalah bagaimana kita mendevelop kit atau lateral flow antibody atau antigen untuk SARS-CoV ini. Sehingga ke depan harapannya seluruh ATLM memahami bagaimana kit itu dibuat, sehingga bisa mengetahui dari mana faktor-faktor kekurangan dari kit-kit tersebut, sehingga pada saat tersedia kit di lapangan dapat mengetahui mana kit yang baik, mana yang tidak, dan bisa memberikan pertanyaan yang lebih detail kepada para vendor-vendor yang memberikan kit kepada rekan-rekan ATLM di seluruh Indonesia. Terutama juga pada saat melakukan validasi metode akan jadi lebih paham. Apalagi kalau banyak yang melakukan riset untuk mendevelop tes ini di Indonesia terutama. Ya. Baik, terima kasih. Nah, kita ketahui tadi POC sudah disampaikan tadi oleh Dr. Umi, saya tidak akan sampaikan lagi terkait dengan pengertiannya. Ya. Yang penting POC itu bisa dilakukan di dekat dari pasien, bisa juga di laboratorium ya dilakukannya. Nah, ini kita lihat pemanfaatannya, bisa di umumnya pemeriksaan di laboratorium, bisa dilakukan di dekat ruangan pasien, di dokter praktek, di farmasi, dan ini adalah bentuk-bentuk dari POCT point of care testing. Ya, kalau kita lihat aplikasinya bisa di klinik ya, bisa di luar rumah sakit ya, atau di ruang di luar layanan kesehatan juga bisa, dan bisa di klinik itu sendiri ya. Selama ini kita tes banyak di hospital. Nah, ini beberapa teknologi yang dapat digunakan terkait dengan POCT device ya. Ada banyak jenis teknologinya, ada yang benchtop, ada yang handheld yang bisa digenggam, bahkan juga ada yang intelligent device ya. Ini ada beberapa. Ada yang bentuknya hanya warna saja, pakai reflektan, ada yang pakai magnetik ya, ada yang pakai sampai emisi chemiluminescence yang bisa dimanfaatkan ya. Ini ada beberapa jenis ya, termasuk salah satunya kolorimetri tentunya. Nah, untuk deteksi virus ini banyak juga digunakan untuk menggunakan BSS untuk dengan POCT ya. Nah, terkait dengan SARS-CoV ada 3 jenis pemeriksaan yang bisa dilakuin ya. Kalau dari virusnya sendiri ada 2 cara, satu dengan cara PCR atau dengan nucleic acid testing ya, dengan yang kita periksa adalah virusnya, RNA-nya, atau kita periksa antigennya. Jadi ada 2. Satunya dengan teknik molekular, satunya dengan teknik immunoassay. Atau yang kedua yang kita periksa adalah respon dari manusia yang terinfeksi ya. Jadi kita periksanya antibody. Ya, respon dari manusia membentuk antibody terhadap virusnya. Maka yang kita bisa gunakan adalah serum. Serum ini yang paling baik di antara semua. Kemudian berikutnya plasma, beberapa reagen karena terpengaruh jika ada chelating agent seperti EDTA itu bisa terpengaruh, maka beberapa kalau bisa ada serum lebih baik dibanding plasma. Nah, kemudian whole blood ya, whole blood karena beberapa matriks dari whole blood ini bisa mempengaruhi pemeriksaan. Tentunya tidak semua reagen itu dapat dipengaruhi, tapi ada beberapa reagen bisa dipengaruhi, sehingga
jika ada pilihan pakai serum, kemudian kalau nggak ada pakai plasma atau kemudian pakai blood. Ya ini tiga alternatif metode yang sering digunakan di klinik ya. Nah seperti yang kita bahas bisa ada tiga antibody dengan teknologi immunoassay, antigennya ya, antigen dari virusnya untuk dengan teknologi immunoassay, kemudian RNA dari virusnya ini dengan teknik molekular untuk pemeriksaan viosity yang tersedia ya. Nah kalau kita bahas mana yang paling bagus di antara semuanya, nah di sini dari FindDx yang sudah merangkum dari banyak ratusan reagen yang ada beredar di seluruh dunia itu sudah dirangkum oleh FindDx ini ya. Kalau kita lihat antibody ini ya, antibody ini gabungannya ada yang chemiluminescence, ada yang POCT atau lateral flow. Ini bisa kita lihat beberapa ini yang sensitivitinya sangat rendah, terutama kalau kita lihat yang warnanya agak ungu ini, ungu gelap, ini agak rendah sensitivitasnya, bisa di bawah 40% ya. Ya, kemudian kita lihat sangat bervariasi sensitivitas dari antibody ya. Tapi kalau untuk spesifitas kita lihat lumayan baik, tapi walaupun kita lihat ada beberapa itu masih di bawah 80% ya. Jadi benar-benar kita untuk antibody harus benar-benar bisa memilih mana reagen yang baik, mana yang enggak. Karena kalau tidak, ya ini akan sangat berat. Silakan rekan-rekan yang butuh datanya ke FindDx ini, ke website ini, untuk bisa memilih reagennya itu ada di posisi mana ya. Kemudian yang berikutnya adalah antigen. Antigen kalau kita lihat dari spesifitinya itu sangat baik ya. Di semuanya hampir semua spesifitasnya itu di atas 90%. Bandingkan dengan yang antibody, banyak yang di bawah 90%. Ke sini di bawah sini berarti di bawah 90%. Nah, kalau ini kita lihat hampir semua masuk ke garis sebelah kanan di atas 90% ya. Tetapi sensitivitinya yaitu tentu tergantung harinya juga, ini juga bervariasi, tapi lebih baik dibanding antibody ya variasinya. Ya tentunya tergantung reagennya juga. Kita harus milih reagen, kalau masuk daerah sini akan lebih baik lagi. Nah, untuk molekular kalau kita lihat ini masih ada yang sensitivitasnya di bawah 40. Kalau kita lihat ini ya, sisa sangat sedikit ya, hampir udah mendekati sekitar 80% ya. Dan kalau kita lihat sama sensitivitasnya itu sangat tinggi ya. Jumlahnya lebih banyak karena ini reagen antigen baru sekitar 20, kalau ini jumlahnya sangat udah hampir 100 ya kalau untuk yang molekular ya. Ini kita lihat hanya ada satu yang spesifitasnya rendah. Tapi tergantung kadang-kadang ketemunya. Ini kalau kita lihat jumlah rapid test antigen, ini kalau kita lihat rapid test yang flow, lateral flow, itu jumlahnya sekitar 20 reagen sekarang yang tersedia di dunia, tentu bisa lebih banyak lagi yang didapat di data dari FindDx. Nah, trimsnya seperti ini. Kalau kita lihat lateral flow seperti ini, ya, di sini sampel pad-nya, tempat meneteskan sampelnya. Di sini tempat reagennya, nanti akan kita bedah lebih dalam lagi pada saat gimana cara buatnya. Ya, ini sampel pad-nya, kita teteskan sampel di sini. Kemudian, conjugate ini, di sini adalah tempat reagennya. Di sini sudah ditempelkan antibody. Ingat, kalau kita periksa antigen, ini antigen yang akan kita periksa, maka di sini antibody yang ditempelkan. Dan antibodinya adalah terhadap antigen ya. Antibody misalnya untuk protein S atau untuk protein N, maka antigen ini antibody terhadap antigen ya. Nanti kemudian di sini ada control line, biasanya antibody terhadap antibody ini ya. Antibody terhadap conjugate-nya. Nah, conjugate itu selalu berlabel ya. Sekarang banyak kan pakai emas ya. Jadi reagen itu mahal karena udah pakai nanogold partikel emas ya. Nah, ini kita lihat. Ini absorption pad, ini tugasnya untuk menyerap. Jadi untuk mengarahkan supaya selain ini adalah terbuat dari nitroselulose, ini kemudian akan arahnya akan ke sini karena ada absorption pad ini ya, menyerap. Nah, kalau kita lihat ini ada antigen kita masukin ya, maka otomatis dia berdasarkan kapileri akan merambat. Kemudian untuk yang positif antigennya, maka akan bereaksi dengan ini conjugate-nya bereaksi dengan antigennya. Kemudian antigen ini akan nempel dengan antibody-nya. Kemudian kalau kita lihat nanti kontrolnya yang bagian yang tidak terpakai akan nempel ke sini. Makanya kalau dia negatif, maka ini hanya semua conjugate hanya nempel ke sini aja. Kemudian sisanya akan mengalir ke sini. Ya, jika positif maka akan ada dua garis, negatif akan ada satu garis. Ini prinsip utama dari pemeriksaan untuk antigen ya. Nah ini.
Kemudian untuk yang antibody, rapid test sekarang sudah 190-an. Tadi sudah sampaikan Dr. Umi, di Indonesia juga banyak yang tidak terregistrasi. Dari data ini juga dari FindDx, teman-teman bisa lihat ini kalau ada kodenya CE, berarti sudah terregistrasi di Amerika. Kalau dia ada FDA, berarti sudah terregistrasi di Amerika. Dan di ini juga ada misalnya di Brasil, ini tempat kayak semacam Kemenkesnya Amerika, Brasil ya. Nanti kita bisa lihat regulatornya, bisa teman-teman pilih. Ya. Nah, untuk antibody variasinya sangat banyak sekali jenisnya ya. Ada yang antibodinya itu stripnya akan menggunakan buffernya, ada yang tambahan reagen buffer. Beberapa yang tidak menggunakan umumnya banyak yang IgG dan IgM-nya dalam satu strip yang sama. Tapi ada juga bentuknya yang terpisah. Ya IgM-nya di strip sini, IgG-nya terpisah. Bahkan ada yang cartridge-nya sama sekali terpisah ya, dijual tersendiri juga ada ya. Nah, ini bentuknya variasinya seperti ini ya. Nah, untuk pemeriksaan antibody lateral flow, kalau kita lihat ini adalah bagian conjugate pad-nya, ini bagian sampel pad-nya, ini conjugate pad-nya, maka akan ada 3 line, satu untuk IgM, satu untuk IgG, satu untuk kontrol. IgM ini adalah berarti dia targetnya terhadap nanti antibody terhadap IgM ya. Antibody terhadap IgM. Ini antibody terhadap IgG ya. SARS-CoV tentunya spesifik. Nah, ini pada saat kita masukin sampel, tadi sudah kita bahas serum lebih baik jika tidak ada pakai plasma, jika tidak ada pakai whole blood ya. Nah, ini yang kita teteskan ke sini ya, maka dia akan bereaksi. Ini ada dua. Ada nanopartikel yang ditempelkan dengan SARS-CoV antigen, ada juga gold conjugate dengan rabbit ya, dengan rabbit. Ini kita lihat, ini untuk sebagai kontrolnya, ini nanti akan bereaksi dengan sampel. Nah, kalau kita lihat, ini karena satu spesifik IgM, ya, satu IgG, satu IgM, nanti pada saat dia akan kita teteskan, otomatis akan mengalir ke arah kanan sini, kemudian dia akan bereaksi dulu ya dengan dua ini ya, dengan conjugate-nya. Kemudian pada saat ini ada jika IgM ada, maka dia akan nempel ke sini ya. Dengan adanya nano gold ini sendiri adalah gold conjugate ini otomatis akan menyebabkan warna. Karena tidak sama dengan reaksi ELISA, kita harus tambahkan dengan misalnya ada HLP conjugate, enzim. Kalau ini nano gold langsung berwarna ya. Makanya sekarang banyak yang pakai nano gold ya partikel. Prinsipnya seperti ini ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, untuk molekular juga ada POCT-nya ya, ada POCT-nya, ada beberapa POCT yang bisa didekatkan dekat dari pasien. Mungkin beberapa udah tahu ya, DCM yang dikerjakan dengan alat gene expert ya, ini dari Cepheid. Waktunya sekitar 45 menit ya, metodenya RT-PCR, ini untuk nasofaringal swab. Posisinya ini mirip dengan PCR-PCR yang umumnya. Kemudian ada juga dari Abbott ya. Di Indonesia baru sedikit yang beredar ini Abbott ya. Waktunya lebih cepat 13 menit. Ini tidak perlu alat PCR, tapi isotermal, tapi ada alatnya. Ini sama sampelnya nasofaring. Ya. Kemudian yang agak berbeda adalah yang rapid prep dan beberapa negara juga sudah mulai mengembangkan. Ya. Ini sampelnya bisa sputum, bisa juga swab. Swabnya itu bisa dari nasal juga, jadi dari hidung aja. Ya. Yang ini makanya disebut dengan POC. Ya, kalau gini kita. Ini ada beberapa contoh jenis sampel yang agak berbeda ya kalau cara penanganannya. Kalau kita lihat, misalnya sampel dari nasal dicampurkan di tabung, kemudian dimasukkan di alat, nanti dibaca dengan strip. Atau ada juga yang bentuknya seperti saya baru dikirimin kemarin dari salah satu vendor, saya nggak tahu dari negara apa nih, tiba-tiba langsung mengirimkan. Kalau kita lihat, ya prinsipnya sederhana, alatnya stripnya, kita swabnya dimasukin ke sini, kemudian dimasukin ke alat, ditekan, ya, dipompa beberapa kali, masukin reagennya. Ya, kemudian nanti kita masukin ke alat lem ini. Nanti akan terbentuk warna. Warnanya warna kuning, nanti kita bisa lihat oh terbentuk reaksi atau enggak ya. Seperti itu. Nah, kemudian lateral flow ini banyak namanya ya. Tapi yang kita secara saintifik kita akan beri nama dia lateral flow immunoassay ya. Mungkin kita bahas. Nah, kalau kita ini bentuk lateral flow-nya ya. Kita bedah, kita bongkar lateral flow-nya itu isinya apa aja. Ini ada dalamnya, kalau kita buka cangkangnya, ini adalah strip-nya di dalamnya. Nah, strip-nya ini kita lihat, ini sampel PET, ini tempat reagen, ini line antibody ya. Nah, sampelnya tentunya kalau untuk SARS-CoV ini hanya bisa darah, serum atau plasma ya, tergantung dengan dari kit insert-nya. Pada saat kita masukin sampelnya ya, maka di sini ada filter ya.
di bagian sampel PET ini juga ada filter sekaligus. Jadi akan menyaring, misalnya jika ada darah, darahnya tidak akan mengalir ke sana, ada penahannya. Ya, ada penahannya, maka dia akan bereaksi dengan antibodinya, antigen, dengan konjugatnya tadi, ya. Nah, kemudian dia akan mengalir sesuai cairannya. Makanya ini harus ada cairannya, ya. Jadi kalau dia terlalu kental darahnya itu akan lebih sulit untuk mengalir, ya. Kalau dia serum udah jumlah cairannya, viskositasnya akan lebih rendah. Jadi akan lebih baik, ya. Nah, maka ini kita lihat dia akan bereaksi di sini untuk beberapa garis. Ini adalah bagian dari absorban. Ini yang menyerap, memiliki kekuatan yang menyebabkan dia daya serapnya jadi lebih kuat, ya. Itu bentuk dari reaksi antigen antibody, ya. Ya. Kemudian kalau kita mau bedah tadi komponennya apa aja sih dari strip itu? Yang pertama adalah ada plastik backing, ini semacam stiker di bawahnya. Kemudian ada sampel pad, tempat tadi kita meneteskan, ada conjugate-nya. Kemudian ada nitrocellulose membran, nanti akan kita bahas. Kemudian ada absorbent pad-nya. Ada terusnya ada penutupnya lagi. Ini opsional. Kadang-kadang kalau kita lihat tes kehamilan, ada yang tidak ada kotaknya di dalamnya, ada juga yang ada kotaknya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah sampel pad, tempat kita akan memasukkan sampel. Kemudian ini adalah tempat reagen yang kita ini. Analitnya tempat masukin sampelnya, ini adalah tempat masukin reagennya, ini tempat dari analit akan kita tempelkan adalah untuk menarik cairannya. Ini detailnya nanti kita lihat langsung gambarnya. Nah, pada saat kita akan membuat, ini ada beberapa protokol prosedur, ya. Yang pertama kita harus siapkan dulu konjugatnya, reagen-reagennya, ya, reagen konjugatnya, antibodinya, nanti akan kita tunjukkan juga antibodinya bisa beli dari mana aja, karena sekarang yang jual antibodi udah banyak juga, yang jual nanopartikel juga banyak, nanti kita bisa gabungin jadi satu. Kemudian kita juga bisa beli nitrocellulose-nya, ini bentuk gulungan, jadi kalau kita seperti beli, kalau beli double tip, sama, cuma gulungannya gede, ya, kita bisa beli nitrocellulose ini, ya. Kemudian nanti konjugatnya ini nanti diteteskan ke sini, ya, tapi bentuk garis. Nanti akan kita lihat videonya. Ada juga yang bentuknya disemprot, di spray, ya. Jadi kayak printer. Jadi nanti reagen itu udah kayak dicetak, di printer jadi bentuk garis sehingga bisa lebih seragam. Kemudian ada akan ditempelkan adalah penyerapnya, ya, supaya bisa mengalir ke sana lebih cepat. Nah, ini juga nanti akan ada trik-triknya. Nah, kalau ini udah jadi semuanya baru kita potong-potong nih. Potong-potong, kemudian kita masukkan ke dalam kasetnya, penutupnya, baru kita masukin ke dalam bag yang ada desikannya supaya bisa dijual, gitu, ya. Nanti ini cara penyimpannya seperti itu. Ini garis besar step by step kalau kita ingin membuat lateral flow. Ya. Nah, ini saya tunjukin lagi biar harus ingat. Ini sampel pad, conjugate pad, ini backing pad, ini stiker untuk bisa menempelkan ini semua, ya. Ini karena ini kertas, bukan adhesif, ini backing pad adalah stiker. Jadi kita bisa tempelin sampel pad-nya, conjugate pad-nya, test line-nya, nitrocellular-nya, kemudian ini kita untuk absorben penyerapnya. Ya, nah. Kalau kita lihat ini hampir gambarnya sama dengan tadi, cuma saya pengen memperjelas bahwa sekarang yang paling banyak dipakai adalah aurum atau emas, nitro yang nano gold particle. Ya. Kemudian beberapa yang di sini yang dipakai biasanya dari antibody, dari biasanya dibuat dari gold atau dari domba, kemudian antibodinya terhadap mouse IgG, ya, itu nanti akan kita bahas, ya. Minimal bisa lihat di sini ada beberapa faktor itu, ada lapisan partikel emas dengan nanopartikel yang ditempelkan dengan antibody, nanti kita lihat. Nah, ini step-stepnya kalau kita akan membuat antibody reagen SARS-CoV antibody ataupun dengan antigen, ini yang perlu kita siapin. Pertama, kita harus pilih dulu nanopartikelnya apa yang cocok buat kita. Yang kedua, antibodinya apa? Karena pilihan antibody sangat banyak. Nanti saya akan tunjukkan bahwa antibody itu pilihannya sangat banyak. Terus mana yang akan kita pilih? Kemudian konjugatnya itu menyiapkan konjugatnya gimana supaya bisa optimal. Kemudian memilih membrannya, lapisan kertasnya itu apa yang kita pilih? Membran strippingnya, ya, bagaimana kita menotolkannya? Kemudian memilih sampel pad-nya, conjugate pad-nya, weak selection, nanti akan kita lihat. Saya akan tunjukkan mungkin by video supaya nanti rekan-rekan ATLM seluruh Indonesia bisa melihat step-stepnya jauh lebih baik. Ya. Nah, ini step-step yang perlu kita lakuin. Yang pertama adalah
kita harus siapin membran sistemnya tadi, membran sistemnya, ya. Kemudian kita akan menyiapkan conjugate pad sistemnya, ya. Kemudian kita siapkan sampel pad sistemnya. Nanti kemudian digabung menjadi satu, baru dipotong kertasnya, kemudian dimasukin ke dalam kaset, baru dibungkus. Ya. Ini step-stepnya sama dengan yang tadi. Nah, sekarang step yang paling penting adalah memilih antibody. Saya akan lihat ya, ada beberapa pilihan, ada yang monoklonal atau yang poliklonal, yang affinity-nya tinggi atau yang avidity-nya yang tinggi. Nanti kita lihatnya. Pertama ada dua pilihan, monoklonal atau poliklonal. Monoklonal ini hanya bisa menempel ke satu target klon tertentu. Kalau poliklonal, karena dia dari poliklon, bisa menempel ke banyak target. Jadi kalau misalnya ini antigen S, ya protein S dari SARS-CoV, maka dia hanya bisa menempel ke bagian tertentunya saja, tidak ke bagian yang lain. Nah, kalau poliklonal, dia bisa nempel ke bagian yang lain. Ini cocok buat screening, tetapi sensitivity-nya, spesifitinya jadi agak rendah, karena dia bisa nempel di bagiannya. Ada potensi kalau bagian ini mirip dengan protein yang lain, virus yang lain, maka dia bisa jadi cross-reactivity-nya bisa lebih tinggi. Kalau monoklonal, bisa lebih spesifik, ya, cuman harganya akan lebih mahal, ya. Ini kita lihat pilihannya poliklonal, monoklonal nanti bisa dibaca karena waktunya terbatas ya. Saya tidak sampaikan tadi hanya secara garis besar. Nah, sebenarnya kalau sebelumnya itu, kalau kita mau mendevelop antibodinya ada step-stepnya. Kita imunisasi dulu antigen, beberapa yang perlu kita siapkan, antigen desainnya, bagaimana membuat antigennya, men-screening, memurnikan antigennya, kemudian kita fungsi validasi fungsinya. Jadi saya akan ini. Yang paling penting ini adalah pada saat kita memilih antibody ya, untuk pemeriksaan, kita perlu lihat ada antibody bentuk proteinnya itu adalah natural. Artinya natural itu kalau protein bentuknya tiga dimensi, ya bentuknya seperti ini ya, tiga dimensi. Tapi pada saat kita melakukan denaturasi, dia jadi bentuknya terurai. Ya, tapi proteinnya sama. Tapi satu terurai, satu menjadi tetap bentuk tiga dimensi. Nah, untuk membuat reagen untuk lateral flow atau untuk pemeriksaan ELISA, maka yang dibutuhkan adalah yang natural protein atau yang bentuknya masih konformasi tiga dimensi. Ya, nggak boleh yang udah linear. Ya, yang linear ini cocok untuk yang Westerblot karena memang ada proses denaturasi nanti pada saat pemeriksaan. Nah, kalau ini kan natural pemeriksaannya itu. Sampel tidak kita lakukan pre-treatment apa-apa, langsung akan lakukan pemeriksaan. Maka antibodinya harus terhadap dibentuk dari antigen yang seperti ini, yang natural protein, yang konformasional epitop, yang tidak diapa-apain ya. Nah, ini yang untuk didenaturasi harus ini. Makanya pada saat pilih antibody nanti harus lihat pemanfaatannya ini bisa buat lateral flow ELISA atau tidak. Ya, karena pilihannya ada dua. Kemudian antibody yang kita pilih juga harus kita yakin sebelum kita beli, kalau kita memang tidak mau buat dari awal karena itu akan lebih kompleks, kita bisa beli aja reagennya yang udah ada antibodinya ya, kita pilih yang dia lebih spesifik ya. Kemudian kita juga bisa cek karena biasanya pembuat antibodi itu akan menginformasikan batch antar batch perbedaannya. Oh, batch antar batchnya sama atau enggak, karena kadang-kadang bisa berubah ya. Tadinya nempel sekarang jadi enggak nempel atau persentase nempelnya tadi 100% sekarang jadi 80%. Ini yang penting kita lihat. Kemudian divalidasi aplikasinya tadi yang kita bahas. Kalau dia bentuknya konformasinya itu masih bisa nempel atau yang dia yang lateral ya, yang udah linear, yang udah denaturasi proteinnya. Ini yang kita perlu lihat. Nah, ini kalau kita bahas protein dari virus yang bisa kita buat adalah yang bisa dideteksi adalah bisa N protein, S protein. S ini terbagi atas 2, S1 dan S2. Di bagian S1 ini ada RBD. RBD ini tempat yang menempel dengan gen S, maka sekarang pemeriksaan antibody paling banyak menggunakan target bagian sini nih, ya RBD protein. Dan orang kalau kita mau pesan nih, reagen itu cuma mereka bisa bikin dalam 12 hari. Ya, antigen yang terkait ini mereka bisa buatin. Ya, jadi mereka tidak isolasi virusnya, tapi dari sininya bisa dibuatkan rekombinannya. Karena udah kita tahu struktur gennya, kemudian kita bisa buatin proteinnya dengan host dari bakteri atau untuk memudahkan teman-teman cukup membeli antigen atau antibody dari beberapa perusahaan ya, ada banyak perusahaan yang menyediakan lebih dari ini sebenarnya, tapi beberapa yang terkenal atau banyak dipakai ini dari R&D System atau dari Epken, Creative Diagnostic atau Merck, MyBusters atau ini adalah tempat-tempat memproduksi reagen untuk antibody. Jadi bisa lihat. Nah, tapi pada saat membeli yang perlu kita perhatikan ini adalah pertama targetnya.
apakah dia terhadap protein SRBD, nukleotid S1, S2, kemudian dia IgG atau IgM, atau ada juga yang dua-duanya. Kemudian dia itu bisa targetnya untuk yang humanized antibody, bisa dikultur atau bisa bereaksi dengan virusnya. Kemudian cara pemurniannya, karena akan mempengaruhi kualitas antibody yang akan kita dapatkan. Jika dia sudah dimurnikan dengan HPLC dan SD space, ini akan lebih baik lagi. Kemudian isotipe-nya, ya, kalau kita lihat isotipe-nya apa, ya, apakah dia bisa IgG1, IgG, IgM, IgG atau IgM. Kalau dia chimeric, gabungan antara antibody manusia dan antibody tikus, yaitu biasa disebut chimeric, itu bisa juga kita lihat ya. Nah, kemudian aplikasinya ini paling penting, jangan sampai kita beli antibody yang tidak bisa dipakai untuk lateral flow. Ya, ini secara garis besarnya. Nah, ini kalau pada saat ini ada dua jenis antibody yang harus kita beli. Satu buat yang capture antibody ini, ya, satu antibody yang untuk mengcapture, ya. Mengcapture ini satu untuk deteksi. Sorry, ini seharusnya deteksi, ini untuk deteksi, ini untuk mengcapture ya. Jadi ada perbedaannya, untuk capture dia akan ada tempelan dengan gold-nya. Nah, ini bisa kita tempelin juga sendiri ya, tanpa kita bisa beli antibodinya aja, nanti kita yang tempelin. Ya, beberapa perusahaan juga menjual nanogold particle ini. Ya. Tadi kita bahas tadi itu setelah kita pilih antibodinya, sekarang kita pilih semua step-nya ini harus sangat baik kita aturnya. Karena pada saat memilih ini, kalau terlalu cepat nanti ke sini belum sempat bereaksi, ya udah ini jadi menurunkan sensitivitas. Kalau kualitas dari sampel pad-nya tidak proper, bahkan matriks pengganggu juga ikut lewat. Atau kalau ini tempat menyimpan reagennya nggak stabil, maka reagennya cepat rusak ya. Ini juga penting. Jadi memilih 4 faktor ini sangat penting, bahan bakunya apa aja. Nanti akan kita bahas ya. Nah, kita akan lihat yang paling pertama pada saat memilih sampel pad, ya ini sel adhesif tadi yang saya bilang stiker. Kemudian kita akan beli sampel pad, ini tempat menimpa memasukkan sampel ya, nanti kita bahas. Nah, pada saat kita memilih bagian dari sampel pad ini, maka perlu dipastiin dulu kita akan periksa apa aja sampelnya, jenis sampelnya apa, apakah plasma, serum atau whole blood. Karena kalau whole blood harus ada pilihan tertentu lagi ya. Nanti akan kita lihat, dan di sini biasanya beberapa yang menggunakan ini bahkan udah bisa sampai bisa mengadjustment pH otomatis ya. Kalau enggak terpaksa ditambahin buffer. Makanya ada reagen yang pakai buffer tambahan, ada yang enggak ya, ada langsung. Nah, ini kita lihat ya. Biasanya untuk bisa pH-nya di-adjust, kurangi pengurangan garam, tapi masih boleh dalam konsentrasi rendah. Nah, ingat beberapa yang reagen-reagen yang hemolytic agent ini, jadi kalau ada kalau sampelnya whole blood, ada yang lisis, nah itu bisa akan menyebabkan mempengaruhi hasil. Jadi jangan sampai di bagian sini ada komponen yang mengandung hemolytic reagent yang bisa melisiskan sampel ya, karena jadi warna merah semua sampai ke sana mengalirnya ya, itu berarti ada hemolytic agentnya. Nah, kalau kita pengen sampelnya darah supaya darah tidak ikut mengalir ke sini ya, jadi tidak begitu kelihatan, maka di sini harus ada penahan ya, harus ada penahan supaya darah itu tidak ikut mengalir ke sini. Kalau dialisis warna merahnya jadi ikut ya, makanya kita lihat nanti akan ada jenisnya, ini ada dua, biochemical filtration sama mechanical filtration ya. Ini ada beberapa pilihan, kita bisa pakai gelas, mikroglas, curtain atau blend yang bisa menyaring supaya darah itu tidak mengalir ke sana. Contohnya kalau kita lihat ini darah ditetesin, karena dia ada filternya maka dia tidak ikut mengalir ke sana darahnya ya, hanya beberapa plasmanya. Nah, ini bentuk yang saya sampaikan, bentuknya kayak stiker kayak ini ya, di bawahnya, kemudian kita ini bagian kita tempelkan untuk bagian dari untuk nempelkan sampel pad-nya. Ini untuk menahan darahnya. Kita perlu untuk penahan darah. Yang berikutnya adalah tempat untuk memasukkan konjugatnya, reagen konjugatnya. Ya. Nah, kalau kita lihat nih, tempat menyiapkan konjugatnya, fungsinya adalah untuk memasukkan reagen. Jadi ini bagian benar-benar yang sangat penting karena akan mempertahankan kondisi reagen. Ingat tadi ini nanogold particle kita masukkan di sini berdasarkan dengan antibody. Nah, ini. Ada beberapa pilihan tempat menyempatkan conjugate, bisa glass fiber, cellulose filter, surface modified polyester. Ya, ini masing-masing udah ada penjelasan lebih detailnya ya. Nah, kemudian pada saat itu kita perlu juga memilih nanogold partikelnya, partikel apa yang cocok ya, ini kita harus bisa beli. Nah, ini ada udah informasi, kalau yang ukurannya 40 nanogold maka dia
warnanya itu agak tipis, tidak terlalu merahnya nggak begitu jelas. Tapi kalau kita pilih yang sekitar 150 nanogol, absorbannya lebih tinggi. Artinya nanti warna yang dihasilkan itu jauh lebih jelas, ya. Sehingga pemilihan ini sangat penting. Warna apa, ukuran berapa yang harus saya pilih. Dan ini udah banyak dijual, ya. Nah, berapa jumlah yang kita ini, biasanya pada saat kita beli jumlah partikel per mikrolit itu sudah ada, kita juga bisa mencampurkan dengan jumlah partikelnya berapa. Misalnya kalau kita lihat ini 150 dengan intensitas yang cukup, sudah cukup kalau kita menggunakan 150 nanogol. Tapi kalau 40 itu ya kita harus agak lebih banyak, sampai 600 ya kalau kita pengen lebih sensitif. Nah, kemudian bagian conjugate ini ya yang paling penting ya. Kalau kita ingin menggunakan beberapa, karena ini adalah sangat sensitif, maka usahakan areanya juga, luasnya juga cukup. Ya, jangan sampai tidak cukup. Makanya harus dihitung berapa jumlah seluas ini kalau partikelnya akan dimasukin dengan jumlah yang sudah kita optimasi. Nah, kemudian bagian ini adalah bagian nitrocellulose. Ini bagian analitik, bagian yang tempat harus bisa menempelkan antibody. Tadi ingat di sini adalah ketempelin antibody. Kalau dia 3, maka kita tempelin 3 di sini. Saya tidak, nanti ada cara memilihnya juga. Kalau kita pilih yang tingkat kepadatannya lebih padat, maka lebih longgar, maka dia akan mengalir lebih cepat. Jadi makanya cara pemilihan lateral flow-nya ini akan menggantung apakah sensitivity atau enggak. Karena makin lama kita beri kesempatan antibody antigen bereaksi, maka dia akan lebih sensitif ya dibanding kalau kita terlalu cepat. Kalau konsentrasi yang diukur tinggi ya kita cukup cepat, makanya tes Kamila itu bisa cepat karena dia menggunakan yang fastest bentuknya seperti ini ya. Nah, memang kalau kita lihat pada saat kita tempelkan beberapa bahan nitroselulos itu ya, dia permukaannya nggak rata, maka kita harus cari sebaiknya yang lebih rata ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nitroselulos itu sepanjang ini ya. Nanti dipotong-potong. Nanti teman-teman bisa lihat. Oh, ternyata makanya bisa murah. Karena ya cara pembuatannya sangat sederhana ya, nanti kita akan lihat. Ini jenis nitroselulosnya saya tidak akan bahas lebih detail. Nah, ini kalau kita lihat cara buatnya, ini kertas tadi untuk tempat nitroselulosnya ya, tempat nempelin membrannya. Nah, ini kita lihat tempat antibody ditempelkan ya, nanti kita lihat videonya. Ya, ini videonya kita lihat. Ini mesin untuk mencetak antibody. Jadi di sini ada tabung, ada cairannya masuk sini. Nah, antibody itu disemprotkan ke sini. Ya, disemprot. Jadi, nah, jadi inilah kita dapat satu garis ya, garis antibody. Misalnya ini khusus untuk yang dibuat untuk line control ya. Nanti akan digaris lagi di sebelahnya. Ini line untuk IgG, ini line untuk IgM. Jadi akan ada 3 garis jika dia multiplex 3. Ya, seperti itu bentuknya ya. Ya, bentuknya saya ulang lagi kalau bisa lihat ini. Jadi dia sangat sederhana alatnya kalau kita lihat. Nanti ini di ada reagen yang mengisat. Nanti ini kayak printer, dia semprotin ya. Semprotin seperti itu. Nah, udah jadi satu line. Ya, jadilah pemeriksaan untuk ini. Nah, kemudian setelah itu, ini cara bisa juga disemprot seperti ini atau di garis seperti ini kita lihat ya. Habis itu dipotong-potong. Ini dipotong-potong. Jadi tadi yang itu bisa banyak, hasilnya satu gulung itu bisa ribuan strip sekaligus sekali buat ya. Jadi bisa sekali buat bisa ribuan strip. Nah, yang terakhir adalah ini bagian untuk penyerapnya. Ini biasa orang sebut sumbu karena dia untuk menyerap, menarik. Ya, makanya harus datar karena kalau tidak nanti ini kalah oleh gaya gravitasi. Jadi sebaiknya ini harus datar untuk pemeriksaannya. Ya, ini jenis untuk penyerapnya juga ada macam-macam. Ya, harus hidrofilik. Ya, karena dia akan menarik air. Nah, kita bisa pilih kalau kita reaksinya itu pengen high sensitif, maka jangan yang terlalu flow-nya itu jangan terlalu cepat. Kita pilih misalnya yang ini 20 ya. Kita pilih yang 150 misalnya per 4 cm dia bergeraknya. Nah, ini yang kita pilih berdasarkan pengen lebih sensitif atau tidak gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat sensitifnya ini ada hitungannya, saya akan bahas detail ya. Nah, ini step-step pada saat kita akan bentuk antibody. Nanti kita akan bahas diskusi ya. Kita harus pilih antibody pasangannya dengan apa tadi, antibody penangkapnya, antibody detektornya apa, harus pasang karena kalau enggak nanti enggak match ya. Kemudian kita optimasi konjugasinya, berapa lama kita masukin ya, kita berapa lama kita berharap dia bereaksi, mengalirnya harus pelan atau lambat, kecepatannya berapa harus kita bisa atur ya. Kemudian membrannya ini harus kita pilih tadi. Kemudian baru kita bentuk prototipenya. Nah, ini video.
bagaimana kalau kita lihat di packingnya ya, cara packingnya biar teman-teman bisa lihat ya. Ini satu gulung nitroselulos sebanyak ini. Ya, kemudian pada saat ini udah ditempelin sebenarnya ya, udah digabungin nitroselulos membran ya. Ini udah ditempelin ya. Jadi udah ada nitroselulosnya, padnya, kemudian sini hanya sisa dipotong. Ya. Ini bentuk stripnya seperti ini, dipotong-potong ya. Jadi alat potongnya itu bisa, makanya sehari itu bisa mereka bisa memproduksi 1000 sampai 2000-an tergantung kecepatan alatnya ini ya. Ini saya skip, waktu terbatas. Ya, kalau kita pengen yang multiplex yang lebih banyak lagi, bentuknya alatnya seperti ini untuk dia motong stripnya ini panjang ya. Nitroselulos membrannya. Jadi kalau segini segulung ini bisa 10.000 strip kali ini ya. Kalau sebanyak ini 10.000 strip jadi per batch. Makanya kalau kita lihat kok bisa tes kehamilan itu cuma 5.000 ya, karena dia antibodinya mudah diproduksi dan abundansnya juga tinggi ya konsentrasinya. Ini kalau kita lihat ini display-nya, ini ada 1 2 3 4 5 berarti bisa sampai 5 plex ya yang bisa disemprotkan ya, pada set ini dia disemprotkan di sini. Oke. Ini kita lihat ada 5 garis kanan. Setelah dipotong-potong ya dimasukkan ke dalam kasetnya seperti ini ya, kasetnya tentunya udah desain sesuai ukurannya. Nah, ini juga udah ada alatnya kalau kita akan membuat alat otomatis untuk menggabungkannya. Jadi kalau ini tadi stripnya satu-satu tadi, ini stripnya satu dimasukin ke dalam kotaknya. Kalau dia dua dalam satu strip ada diisi dua ya. Ini kosong diisi strip kemudian ditutup ya. Nah, ini cara membuat stripnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian sekarang juga untuk mempermudah teknik VOCT, beberapa pembacaan dapat digunakan, beberapa software sudah dibuatkan aplikasinya ya untuk dibaca di handphone supaya untuk mempermudah pembacaan. Itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Syahrul. Terima kasih Pak Mizwar atas presentasinya yang luar biasa ini, sangat penting. Ini ada beberapa pertanyaan yang dipon teman-teman Pak. Ya Pak. Well, kenapa pada R sesuai dengan waktu pembacaan itu bisa terjadi positif? Sorry Pak, suaranya agak kepotong-potong, apa mungkin jaringan saya kurang bagus ya. Bisa diulang lagi Pak? Halo Pak? Halo, bisa diulang Pak? Iya, putus-putus, saya nggak begitu dengar Pak. Atau saya bisa menjawab dari Q&A yang masuk ya. Halo Pak Syahrul, apakah bisa masuk? Halo, apakah saya yang terputus atau? Halo? Baik, tadi ada beberapa pertanyaan di sini, mungkin yang saya jawab aja karena saya tidak bisa tersambung dengan Pak Syahrul, apakah Pak Syahrul yang putus atau enggak, tapi kalau ada yang bisa mengkonfirmasi saya bisa mendengar saya atau tidak ya. Beberapa pertanyaan di sini saya akan bacakan. Sebenarnya bagusan pakai serum atau whole blood ya, tentunya lebih bagus pakai serum ya, karena
tadi, jika ada whole blood maka akan ada matrix penginterference ya. Jumlah interference pengganggu di whole blood itu jauh lebih banyak untuk lateral flow ya, dibanding dengan serum. Dan beberapa reagen sebenarnya divalidasi kalau kita lihat data sensitivitas, spesifitas itu semua dengan sampel serum. Jadi kalau jarang ada yang memvalidasi, data validasinya itu dikeluarkan sampai pakai whole blood. Makanya kalau kita lihat hanya ada sampel serum yang divalidasi dengan data-data sampel serum. Makanya kita lebih saya lebih rekomendasi jika ada serum pakai serum, jika tidak ada serum pakai plasma. Karena plasma ada EDTA. Jika ada EDTA dia bisa beberapa reagen terganggu dengan adanya helat. Helat itu dia pengikat beberapa buffer dari reagen itu bisa terikat. Nah, sehingga EDTA jika ada serum pakai serum. Tapi kalau tidak ada lagi ya bisa pakai kapiler ya, darah kapiler tentunya daya seperti yang disampaikan Dr. Umi, walaupun riset kecil-kecilan, tapi saya juga baca risetnya itu memang agak terganggu. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Yuli Yani, RSI Kemang. Ya, untuk pemeriksaan rapid cost sebaiknya lebih menggunakan IgM terpisah atau menyatu. Ya. Untuk menyatu atau tidak, sebenarnya tergantung patomekanismenya. Dalam hal COVID ini, SARS-CoV ini, duluan IgG atau IgM itu ternyata tidak selalu IgM duluan, berbeda dengan case-case yang lain. Dalam case ini bisa barengan, bisa IgG duluan, bisa IgM duluan. Jadi tidak bisa untuk menentukan IgM duluan berarti dia infeksi akut, IgG itu infeksi yang agak lebih sekunder atau lampau gitu ya. Nah, untuk hal ini digabung dapat meningkatkan tentunya sensitivitasnya, kalau digabung akan meningkatkan sensitivitas ya. Jadi tidak masalah jika reagen tersebut digabung akan meningkatkan sensitivitasnya. Tentunya secara epidemiologi kalau kita tahu IgG-IgM terpisah akan lebih baik ya. Tetapi secara untuk meningkatkan sensitivitas, IgG-IgM digabung itu akan meningkatkan sensitivitasnya ya. Kalau spesifitas sangat tergantung dengan antibody yang dipakai. Tadi ada pilihannya ada macam-macam. Untuk penambahan bahan buffer pada pemeriksaan rapid, apakah bisa digunakan oleh rapid merek lain? Oh, tidak bisa. Karena harus kita pastikan dulu bahwa jenis buffer yang dipakai itu sama atau tidak. Karena buffer ini biasanya dikondisikan dengan sesuai dengan conjugate yang dipakai, dengan reagennya. Dan sudah di tentunya viskositas buffer ini disesuaikan dengan jenis lateral flow yang dipakai. Jadi kalau matriksnya ini ada jenis buffer yang akan mengalir lebih lambat, ada yang lebih cepat. Nah, ini harus di sesuaikan dengan kitnya tersebut, sehingga untuk saya tidak merekomendasi kalau kita pakai merek yang lain ya. Kemudian yang pertanyaan yang lain adalah mengapa ibu hamil sering ditemukan hasil yang samar-samar ya. Ini kita ketahui memang ini banyak case yang dilaporkan ya, di kehamilan itu ada potensi pembacaan seolah-olah false positif ya. Nah, di ibu hamil kita ketahui jumlah antibody atau ini agak lebih tinggi dan saya belum dapat ibu hamil. Hasil itu Pak Major. Ya. Ya ya, maksudnya di ibu hamil sering ditemukan hasil yang samar-samar ya. Nah, kalau kita lihat di ibu hamil beberapa juga yang melaporkan ke saya ya. Nah, di ibu hamil antibody yang dihasilkan bisa jadi karena ada respon dengan bayinya dan ada bentuk imunotoleransi yang lain, maka ini akan bisa menyebabkan perbedaan. Sehingga perlu, sebenarnya kita butuh validasi dulu ya, karena harusnya samar ini dibaca positif atau enggak. Beberapa kit menyatakan samar pun dibaca positif ya, tapi untuk ibu hamil karena tingginya angka false positif ini harus kita pastikan dulu lebih detail. Saya juga belum bisa menyampaikan apakah ini benar-benar false positif, tapi karena dikonfirmasi beberapa reagen, saya pernah dapat datanya ya, yang umumnya negatif, tapi beberapa reagen itu menyatakan dia positif, tapi sangat samar gitu di ibu hamil, walaupun dengan swab dan lain-lain, dan gejala diikuti sampai berapa lama, dia tetap negatif. Ya. Baik, Pak Syarif. Nomor 5 ini, jika keadaan sampel ikterik ya, atau lepemi, apakah akan berpengaruh seperti halnya sampel lysis? Oh ya, tentunya setiap reagen akan memiliki batas toleransi, kemampuan untuk menoleransi jumlah ikteriknya, lipemiknya, dan hemolisisnya ya. Ada, makanya kita akan harus lihat di kit insert atau di mereka sudah memvalidasi sampai seberapa jauh. Kalau kita yang buat kitnya, maka kita harus memvalidasi seberapa sampai konsentrasi berapa triglycerid mempengaruhi
hasil dari ini, karena tentunya dengan triglycerid yang tinggi atau bilirubin yang tinggi pada ikterik itu bisa mempengaruhi proses dari pembacaan, ya, terutama untuk flow pengalirnya sampel, karena akan lebih liquid, akan lebih apa namanya, tingkat ke liquidnya dari cairan, viskositasnya itu akan terpengaruh, sehingga ini yang perlu kita perhatiin. Dan daya kekuatan pada saat antigen antibody berikatan dengan adanya lipemik atau ikterik itu apakah terganggu atau enggak, yaitu perlu kita lihat. Makanya kita lihat dikit insert itu sampai berapa besar dia pengaruhnya. Kalau kita pengguna, kalau kita akan membuat kitnya, maka kita harus pastiin konsentrasi berapa ini tidak mempengaruhi. Sudah 5 pertanyaan terjawab mungkin ya? Iya Pak. Pak, sekali lagi Pak Mizwar, mungkin sebelum close, jadi mohon closing statement-nya Pak terkait dengan isu yang Bapak sampaikan dengan beberapa pertanyaan tersebut. Apa hal yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman kita, di mana ada apa namanya, sekarang sangat penting sekali nih pemeriksaan ini, semua orang menunggu. Silakan Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Syarul. Baik rekan-rekan ATLM seluruh Indonesia, saat ini adalah kita yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan, dan beberapa di antara kita pun bertanggung jawab dalam memilih reagen yang tepat. Untuk itu saran saya tadi setelah mendapatkan pemaparan ini sudah mengetahui bahwa kenapa setiap step itu sangat kritis ya pada saat melakukan pemeriksaan, dan bisa rekan-rekan bisa ada yang mengembangkan tes rapid kit ini di Indonesia, sehingga harapannya di Indonesia ini ada kit yang buatan Indonesia sendiri. Terima kasih Pak Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Pak Mizwar. Kita kasih plus teman-teman. Tak terasa nih teman-teman, masih ada sesi penting lainnya terakhir dari Ibu Dr. Selti Rosiani, yang Bu Selti, ada CV-nya bisa ditayangkan. Ya, selamat sore, Dr. Syahrul. Ini Mbak, Mbak Selti ini dari Kedokteran UI, ada Santa Ursula nih, kalau ada teman-teman yang satu angkatan. Sekarang dia bos nih bisnis manajemen PT Jembatan 2. Akan kita dengarkan apa yang diadres oleh isu seperti dari product season dari PT Jembatan 2. Silakan, Pak Selti. Ya, selamat sore panitia webinar DPP Patelki 11 beserta rekan-rekan sobat webinar semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan beberapa produk terkait dengan produk point of care testing dan juga rapid solution yang didistribusikan oleh PT Jembatan 2 khusus untuk deteksi dan juga untuk diagnosis COVID-19 serta juga untuk melihat komplikasi yang terjadi pada pasien. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar mengenai Jembatan 2, jadi saya perkenalkan sedikit. Jembatan 2 merupakan salah satu sister company dari Anugrah Argon Medica. Mungkin Anugrah Argon Medica sudah lebih dikenal, dan kami tergabung di Dexa Group Company. Ini adalah produk yang didistribusikan oleh Jembatan 2 dan AAM. Ada beberapa yang akan saya perkenalkan lebih lanjut pada sore hari ini. Ya, ada beberapa produk POC dan juga rapid solution untuk deteksi dan juga untuk membantu diagnosis serta melihat apakah ada komplikasi yang terjadi pada pasien yang terinfeksi dengan SARS-CoV-2 ataupun pasien COVID-19. Yang antara lain adalah yang sebelah kiri yaitu Trias Meter Pro, kemudian yang kedua adalah Avinion, yang ketiga adalah Nicocard Reader 2, dan yang keempat adalah rapid test, yaitu COVID-19 antigen dan juga COVID-19 IgM-IgG combo. Untuk Trias System, Trias sendiri merupakan satu platform terdiri dari komponen analyzer dan juga reagen yang tentunya bisa membantu rekan-rekan semua untuk
membantu menegakkan diagnosis yang terkait dengan penyakit jantung awalnya, tetapi di era pandemi COVID sekarang ini, kami memiliki reagen yang berhubungan dengan pasien yang terdiagnosis COVID-19. Salah satunya adalah parameter troponin I dan juga D-dimer. Pada pasien-pasien yang mengalami komplikasi pada jantung, itu bisa menggunakan troponin I, salah satu parameter kami yang sekarang sudah cukup dikenal di Indonesia, dan juga yang sesuai dengan yang sempat dipresentasikan oleh Dr. Umi, yaitu adalah panel D-dimer. Sedikit spesifikasi reagen untuk produk TRIA System. Untuk TRIA sendiri merupakan satu POC yang memiliki konsep pemeriksaan imunologi serologi dengan reaksi antigen-antibody dengan metode pengukuran adalah fluorescence immunoassay. Parameter yang tersedia di Indonesia saat ini ada 5 parameter. Tes pengukuran ada yang single dengan ada yang multi dengan masa kadaluarsa maksimal 6 bulan. Untuk spesimen, ada menggunakan whole blood ataupun plasma dengan EDTA, terutama untuk sampel darah vena dengan sampel volume 250 mikroliter. Kemasan cukup kecil per reagennya, yaitu 25 tes per box, dengan suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius dan waktu pembacaan 15 menit. Terkait dengan pandemi saat ini, TRIAS memiliki parameter yang sangat cocok digunakan untuk melihat adanya komplikasi seperti DIC pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Untuk parameter di diaper, di TRIAS System sudah terkalibrasi dengan 100 CS Acute Care Diagnostic System di D-dimer dengan presisi yang sangat baik, CV-nya kurang dari 8%. Rekan-rekan tahu bahwa untuk produk POC sendiri, CV dikatakan bagus jika bisa kurang dari 20%, sedangkan untuk di D-dimer ini CV-nya sangat baik, kurang dari 8%. Volume sampel cukup menggunakan darah vena 250 mikroliter, bisa menggunakan whole blood, jika butuh cepat maupun plasma dengan antikoagulan K2 EDTA, rentang pembacaan di 5 sampai 5.000 nanogram per militer dan cut off direkomendasikan oleh manufaktur adalah 400 nanogram per mililiter. Ini adalah prosedur simpel untuk TRIAS, cukup 3 langkah mudah. Masukkan sampel ke dalam device, kemudian masukkan ke dalam alat dan otomatis alat akan membaca hasil dalam waktu hanya 15 menit. Bayangkan kalau misalnya menyambung dari presentasi Dr. Umi, kita bisa memotong pemeriksaan laboratorium dengan sangat cepat, hanya 15 menit sudah bisa mendapatkan hasil. Kemudian yang kedua adalah Avignon System. Di awal sudah sempat saya tunjukkan Avignon 2, sebenarnya ini adalah versi terbaru dari Avignon AS100 Analyzer. Rekan-rekan mungkin banyak yang mengetahui yang versi lamanya, yang AS100, tapi sekarang kita sudah launching untuk yang versi terbaru Avignon 2. Selain bisa digunakan untuk membantu diagnosis dan monitoring pasien diabetes lewat parameter HbA1c dan ACR, serta lipid, Avignon ini bisa difungsikan untuk mendeteksi adanya CRP dan juga hasilnya itu secara kuantitatif. Teman-teman sudah sempat disinggung juga sebelumnya pada presentasi Dr. Umi bahwa CRP itu dapat membantu diagnosis dari COVID-19. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk spesifikasi CRP pada Avignon sendiri, prinsipnya adalah solid phase immunochemical assay dengan hasil pembacaan kuantitatif. Jenis sampel bisa menggunakan sampel kapiler, ini merupakan salah satu dari kelebihan Avignon. Lalu bisa menggunakan juga whole blood dengan antikoagulan, serum, plasma, dengan antikoagulan K2 EDTA, lithium heparin maupun natrium heparin. Dan ini juga sudah koreksi hematokrit otomatis. Untuk stabilitas sampel, menggunakan whole blood antikoagulan itu bisa sampai 3 hari sampelnya di suhu 2-8. Untuk serum atau plasma bisa sampai di 10 hari di suhu 2-8, dan bahkan sampel ini bisa disimpan sampai setahun di suhu minus 0 derajat Celcius untuk sampel darahnya. Volume sampel menggunakan reagen Avignon CRP cukup 2,5 mikroliter dengan suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Waktu pemeriksaan sangat cepat, 4 menit sudah bisa keluar hasil.
cut-off-nya kurang dari 5 mg per liter dengan rentang nilai pengujian menggunakan whole blood 5 sampai 200 mg per liter ataupun 5 sampai 160 mg per liter menggunakan plasma. Expired date di 12 bulan. Open stability reagen bisa sampai 1 bulan di suhu 15 sampai 25 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya rekan-rekan memiliki reagen ini, meskipun di suhu yang direkomendasikan disimpan di suhu 2-8, tetapi dia bisa bertahan di suhu ruang untuk open stability reagen di 1 bulan. Dan sudah tersertifikasi IFCC dengan kalibrasi ERMDA IFCC, dan presisi CV-nya ini kurang dari 4%. Ini sangat baik untuk presisinya. Sangat simpel untuk Avinion CRP, hanya 3 langkah mudah. Bisa, ini contohnya menggunakan darah kapiler, 2,5 mikroliter. Kemudian nanti pipetnya dimasukkan ke dalam alat, kemudian reagen ini dimasukkan ke dalam alat Avinion untuk di-running. Jika konsentrasi CRP-nya berada di atas rentang pengukuran yang bisa dibaca alat, maka bisa diencerkan dengan larutan garam dan juga rekomendasi rentang hematokrit 20-60%. Alat ketiga yang saya ingin perkenalkan adalah NicoCard System, terdiri dari dua komponen, yaitu NicoCard Reader 2 berupa reader, dan juga NicoCard Reagen, terdiri dari 3 jenis reagen, HbA1c, dan juga urin albumin untuk parameter yang berhubungan dengan diabetes mellitus, serta C-reactive protein yang bisa membantu untuk mendiagnosis COVID-19. Ini adalah spesifikasi terkait dengan NicoCard CRP. Prinsipnya hampir sama dengan Avinion. Ini bisa dibilang kalau NicoCard ini adalah kakaknya Avinion, karena Avinion lebih baru dibanding NicoCard. Kemudian hasil pembacaannya juga sama-sama kuantitatif, dan jenis sampelnya bisa menggunakan capillary whole blood dengan menggunakan pipet khusus maupun whole blood dan serum. Stabilitas sampel hampir sama dengan yang Avinion, dengan volume sampel lebih banyak 5 mikroliter dan suhu penyimpanan sama-sama di 2-8 derajat Celcius. Waktu pemeriksaan di waktu 5 menit dengan cut-off 5, kurang dari 5 mg per liter, expired date 12 bulan, dan open stability reagen di 6 minggu. Untuk NicoCard CRP juga sudah tersertifikasi IFCC, dengan presisi CV-nya adalah kurang dari 5%. Ini di sebelah kanan ini, rekan-rekan bisa lihat, ini adalah isi reagen NicoCard CRP. Ini adalah prosedur untuk NicoCard CRP, memang lebih panjang dibandingkan menggunakan Avinion, tapi cukup worth karena presisinya kurang dari 5%. Presisinya sangat baik. Produk selanjutnya yang saya kenalkan adalah untuk rapid test. Seperti disinggung beberapa pembicara sebelumnya mengenai rapid test, kami memiliki dua jenis rapid test, yaitu rapid test yang berhubungan dengan antibody dan rapid test yang berhubungan dengan antigen. Untuk rapid test yang pertama adalah rapid test untuk antibody, ini adalah dari prinsipal SD biosensor. Produknya adalah standar Q-COVID-19 IgM-IgG combo test, diproduksi di Korea Selatan dengan prinsip pemeriksaan ICT atau lateral flow. Kemasannya 40 tes per box dengan hasil tes kualitatif. Spesimen bisa menggunakan serum, plasma, maupun whole blood, meskipun Dr. Miswar tadi merekomendasikan lebih menggunakan serum. Sudah diuji coba di Litbangkes dengan sensitivitas 93,3% dan spesifisitas 95,7%. Suhu penyimpanan di 2-30 derajat Celcius dan expired date di 12 bulan. Selanjutnya adalah standar Q-COVID-19 antigen test. Yang tadi antibody ini adalah untuk antigen, sama-sama diproduksi di Korea Selatan. Prinsip perbedaan, prinsip pemeriksaannya sama-sama menggunakan lateral flow, tapi kemasannya lebih sedikit, 25 tes per box, dan dia mendeteksi antigen dari virus COVID-19. Hasil tesnya kualitatif dengan spesimennya berbeda, ini menggunakan swab nasofaringeal, sensitivitas 80% berdasarkan evaluasi internal, dan spesifisitasnya 100% berdasarkan juga evaluasi internal. Suhu penyimpanan di 2-30 derajat Celcius, dan expired date di 12 bulan.
Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Dr. Syahrul. Terima kasih. Ini hal teknologi yang memang sangat dibutuhkan saat ini. Cepat, akurat, dan presisi itu yang paling penting. Teman-teman silakan memilih produk yang bahasa ini itu terekonomi gitu ya, terekonomian. Izinkan saya mungkin Mbak Selti sudah selesai ya? Sudah dok, silakan ya. Dilanjutkan. Ya. Izinkan saya membacakan summary dari tiga speaker tadi yang luar biasa sudah kita dengarkan, di mana dari speaker satu oleh Prof. Wayne tadi, bagaimana mechanism of COVID in pandemic, KLB COVID-19, ini angka kejadiannya sudah di dunia sudah melebihi 72.000, angka kematiannya 34.000, sudah 4.7%. Penderita ini mengalami kerusakan paru-paru. Ada tiga reaksi sel yang terjadi. Ada adaptif, ada irreversible. Sistem pernapasan secara patologi melibatkan terkait itu menjadi jalan pertukaran O2 dan CO2 dengan mekanisme kerusakan jaringan paru-paru. Jadi ini ada hal yang penting pada obesitas. Nah ini nyonya saya obesitas juga, bahaya ini TNP alfanya, dan kemudian ada faktor-faktor penyebab virus untuk yang menyerang tubuh. Nanti teman-teman bisa lihat lebih lengkap di PPT-nya, bisa di-download atas izin Prof. Ketut Sudan atau tidak. Nah jadi hal yang penting oleh Ibu Dr. Mie, point of care of testing ini, di mana di topik utilization obesity in COVID-19 pandemic, trennya terus meningkat. Ini kita harus pada pakai masker, kita harus terus jaga jarak. Berdasarkan jasa ada 80% gejala ringan, 15%-nya tapi 5%-nya yang infeksi kritis. Nah ini perlu pemeriksaan lebih cepat nih. Kalau di awal-awal bulan Maret lalu ini saya pikir yang nggak penting, tapi sekarang juga perlu. Kemudian point of care testing ini sampel ya, tidak lebih fleksibel lah begitu ya. Tidak perlu training, tapi harus tetap profesional. Rantai service lab itu ada pengurangan, jadi bisa 10-30 menit saja. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan, bagaimana tes HIV itu yang penting tidak mengalami dan belum ada cross yang dapat diperiksa. Gitu ya. Dari Pak Mizwar tadi sudah ada lembaga yang menguji 190 tes tersebut. Nah, kita sebagai anggota ahli teknologi laboratorium medik perlu sangat paham bagaimana prinsip-prinsip dari kit tersebut, cara kerjanya yang baik, mana yang tidak baik, sehingga kita bisa lebih detail. Nanti jadi bisa diskusi dengan dokter tadi bagaimana alat-alat dari jembatan dua tersebut akurasi dan seterusnya secara detail. Nah, teman-teman dengan pemaparan Pak Mizwar ini mendapatkan informasi terkini. Posisi ini bisa dilakukan semua, menyatakan dekat pasien dan macam-macam tadi ya. Kemudian ada antibody, antigen dan molekuler sudah sangat dijelaskan, sangat jelas oleh Pak Zul tadi. Kemudian, karena prinsip yang utama tadi bagaimana kita tahu paham targetnya, host dan reaktifnya, purification, isolate dan color, kemudian aplikasi. Nah, aplikasi yang ELISA dan tadi yang dijelaskan sangat jelas oleh Pak Zul. Saya pikir itu yang kita hampir 4 jam ini sudah kita elaborasi, kita sharing informasi.
teman-teman yang mendapatkan pengetahuan baru, sudah pernah mendengar, dapat update kembali, sehingga kita akan lebih confident dalam pekerjaan kita sehari sebagai profesional anggota TLM. Tadi Mbak Selvi juga ada menyebutkan berbagai produk yang pilihan ada di teman-teman sekalian. Saya pikir kalau dia lebih cepat, lebih akurat, lebih apa ya, kalau bisnis itu agak ekonomi yang terkini, saya pikir itu yang di mana-mana hukum bisnis begitu. Saya pikir itu yang... Oh, ada pertanyaan ya, Pak Ira ya? Ya, ini ada pesan dari panitia. Pertanyaan yang belum sempat dijawab, langsung di webinar. Akan panitia email ke masing-masing pembicara untuk dijawab. Dan jawaban kami akan di-upload ke website kita. Saya pikir itu yang sudah kita dengarkan bersama selama 4 jam ini. Terima kasih teman-teman dari seluruh anggota Batelki. Ini peserta mohon juga untuk mengisi bit.ly questionnaire yang sudah disiapkan oleh panitia. Ada ininya nggak ya di sini? Bit.ly-nya, tolong. Sekali lagi, pada Profesor Iketut Sudiana, MSc, pada Dr. Umi Asintan, MKes, Spesialis Patologi Klinik, Konsultan. Nah, ini kuesionernya tolong diisi. Pada Dr. Iswar Patah, dari perwakilan DPP Patelki. Pada Dr. Selvi, dari PT Jembatan yang juga memfasilitasi kegiatan hari ini. Terima kasih. Semoga Jembatan 2 lebih sukses dan dipilih oleh teman-teman sekalian. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi dalam rangka yang 17 Agustus. Salam Patelki dan Sang Merdeka. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau berkenan. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Terima kasih kepada moderator kita, Bapak Dr. Syahrul Aminullah, SKM, MSI, yang telah mengantarkan webinar dan diskusi pada kesempatan kali ini. Teman-teman sekalian, tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Namun, sebelum saya tutup, akan saya sampaikan pengumuman kembali atau mengingatkan kembali kepada teman-teman. Yang pertama, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang sudah terdaftar di registrasi online dan mengikuti kuis dengan passing grade jawaban benar minimal 30%. Pastikan data yang dimasukkan saat registrasi sama dengan data pada saat kuis untuk memperlancar penerbitan sertifikat. Yang ketiga, sertifikat peserta yang memenuhi syarat dapat diunduh di web Patelki. Jadi sering-sering cek ya di webnya Patelki, di www.patelki.or.id. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke kuis. Namun sebelumnya silakan sekali lagi diselesaikan dulu untuk kuesioner webinar. Nanti setelah teman-teman barangkali cepat ya, 5 menit atau berapa begitu untuk kemudian bisa mengisi. Dan kami beritahukan bahwa nanti untuk mengisi kuis yang syaratnya tadi minimal 30% ya, teman-teman akan mengerjakan setelah acara ini ditutup. Dan nanti akan disampaikan di layar monitor dari gadget teman-teman semua. Baik teman-teman, sekaligus saya menutup keseluruhan rangkaian acara webinar Patelki seri yang ke-11 ini. Terima kasih kepada mitra kerja Jembatan 2, para narasumber, Ketua Umum DPP Patelki, beserta seluruh pengurus, moderator, Departemen Ilmiah yang menyiapkan acara ini, Bu Ira dan tim teknis, ada Mas Isnaini, Mas Odri, dan Mas Husna, serta semua yang telah mendukung acara hari ini. Tetap semangat, sehat, dan selalu berpikir positif, kita pasti bisa melawan corona secara bersama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Sampai bertemu pada webinar ke-12. Salam Patelki.
Terima kasih Mas Yanu yang sudah memandu acara webinar ke 11 ini dengan sangat baik sehingga berjalan dengan lancar. Kami persilahkan seluruh panelis untuk mengaktifkan audio dan videonya.